I tell you all the tale how my soccer got your boy ready to prevail. I always had a feeling that my future was bright. And thanks to a yes, sir, I'm prepped for the fight my path wasn't clear for careers what would i do had a good eye for tech since i put high challenges are a must that's how my brain works almost tiny till i try better frameworks what new career will i choose to make a difference Stop a crime risk and audit amongst my interests Pen testing beyond me it ain't a question i need to find a mentor distributing a lesson or even reinforce what i already do change my life for the better they can do it for you from system to sea guide and it's d-lite now my future's got the green light. I soccer, pursuing digital trust. I soccer, when progression's a must. I soccer, realize my purpose and promise. And if I can be honest and no errors upon us. I soccer, pursuing digital trust. I soccer, when progression's a must. Soccer. realize my purpose and promise and if i can be honest the new era's upon us scissor gain the knowledge use the order control monitor the data flow then assess what's known take that info and use it to improve and hone only the first cert but i'm feeling right in the zone Next up looks like C risk. I really want to see this train so I can see risk in enterprise arenas where others can't see it. Don't focus on the surface but what's beneath it. Reaching the next certain sequence. SISM an acronym and mechanism for a managerial application of synergism through program development, security and governance. Skills hiring companies covet. Better come with it. Sea guy, earn by those with knowledge and the foresight. Designing, implementing and setting the course right. This is for executives and experts. But I know I saw I can help you if you put in the work. I soccer pursuing digital trust. I soccer. when progression's a must. I soccer. realize my purpose and promise. And if I can be honest, a new era's upon us. I soccer pursuing Purpose and promise And if I can be honest A new is upon us Yo, now that I got what I need I'm like a new soul No more cruise control It's beast mode When I started at bronze made sure that I reviewed, Studied hard in my field Make sure that I renewed. Now I'm iller at silver I stand and deliver My search to arrows And my knowledge quiver A sliver of time And I'm at gold Take hold of the controls And there isn't any maximum Even after platinum I won't stop the stratagem I made it this far From a new member To the latest IT T-Star for real. I know I didn't rise alone. Props to soccer for helping me reach the throne. Employers worldwide impressed with what I've shown. With a network of hundreds of thousands across the globe. But show I'll never forget soccer for the dream. I could chip for life. Forever part of the team. I soccer, Pursuing digital trust. ISACA, When progression's a must. I soccer, Realize my purpose and promise. And if I can be honest, a new era's upon us. I soccer, Pursuing digital trust. Isoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu karena telah hadir pada CMS malam hari ini. Perkenalkan, saya Rasyidulita yang akan mewakilkan CMS malam hari ini. apakah sudah terlihat teman-teman dari Suka? Sudah terlihat. MTS malam hari ini bertemakan data protection in hybrid multi environment dengan dengan event layer sebagai berikut. Nantinya peserta akan mendapatkan dua CP hours. Berikut adalah rundown untuk acara malam hari ini yang akan dimulai pada jam 19.30 dan akan selesai di jam 21.05. Dan berikut panduan teknis dan tata tertib webinar. Yang pertama, untuk kemudahan peserta dalam mengikuti webinar, himba agar peserta menggunakan perangkat yang terkoneksi internet dengan baik. Kedua, username yang dipergunakan peserta pada saat webinar dan sesi quiz harus sama dengan nama saat registrasi. Ketiga, meeting ID hanya berlaku bagi satu undangan mohon tidak meneruskan kepada orang lain. Keempat, peserta diperkenankan untuk menyalakan video dengan menampilkan identitas diri. Kelima, peserta diharapkan untuk menjaga proses webinar agar selalu kondusif dan saling menghormati. Keenam, peserta dapat menyampaikan pendapat dan gagasan dengan santun melalui kolom chat atau raise hand. Ketujuh, sertifikat akan dikirimkan h 7 setelah webinar berlangsung melalui email terdaftar pada saat registrasi kepada peserta yang mengikuti acara sampai akhir dengan mengisi form feedback. Dan terakhir, sesi kuis akan menggunakan platform Quizzes dengan login ke quizzes.com dan join akan diinformasikan di chatroom saat kuis berlangsung. Sebelum memulai sesi diskusi, saya akan membacakan si narasumber sumber dan moderator. Narasumber pada MTS malam hari ini adalah Bapak Erik Budi Pratama. Beliau merupakan Associate Director Cyber Security and Privacy at Global Consulting Firm dan Indonesia Chairman at International Association of Privacy Professional. Beliau juga telah menyelesaikan pendidikan di Bachelor of Informatic Engineering Bakri University, Master of Management Bakri University, dan Master of Computer Science Budi Luhur University. Selanjutnya moderator pada MTS malam hari ini adalah Bapak Hendran Merkiansia Setiawan. Beliau pernah menjabat sebagai Data Officer di tahun 2015 dan 2016. Lalu pada tahun 2015 sampai 2019 menjabat sebagai Financial Services Supervisor dan dari tahun 2021 sampai sekarang sebagai Financial Crisis Management Protocol Analis di OJK. Beliau juga merupakan eksekutif tim dari Saka Indonesia Chapter. Beliau juga telah menyelesaikan pendidikan pada tahun 2014 di Computer Science University of Computer Bandung dan pada tahun 2021 yaitu Master of Business Administration in Business Analytics Bentley University Mekalong Graduate School of Business MA United States. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai Isaka Update. Isaka memiliki program membership yaitu dengan join sebagai member sebelum tanggal 31 Juli dan hanya perlu membayar 50% dan akan mendapatkan keuntungan full sebagai member Isaka. Selanjutnya, di tahun ini Isaka berencana mengadakan perhelatan terbesar yaitu Brex dengan singkatan, IT Governance, Risk Management, Assurance, and Cyber Security Summit. Uh, acara ini akan mengusung tema Digital Trust Recover with Confidence and Integrity yang akan diselenggarakan dua hari, yaitu pada tanggal 12 dan 13 Oktober 2022 uh, di The Sultan Hotel Jakarta. Bagi Bapak Ibu yang tidak ingin ketinggalan informasinya, bisa se-engage di sosial media kami yaitu di Instagram, Facebook, Twitter maupun LinkedIn. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung undang moderator dan narasumber kita pada malam hari ini yaitu Bapak Hendra dan Bapak Erik. Kepada Bapak Hendra dan Bapak Erik, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mbak Rastuti. Terima kasih tim ofisis Saka, Terima kasih Bapak Erik. Selamat malam Bapak Erik. Ya, selamat malam Pak. Selamat, kenal. Ya. selamat malam. Selamat malam teman-teman Isaka yang berbahagia, senang rasanya kita bertemu lagi pada malam hari ini di acara MTs Reguler kita yang bisa kita laksanakan setiap bulan. Dan pada malam ini, kalau tiap mendengar opening dari Isaka tuh kita harus semangat ya karena saya serasa kayak oh. nonton NBA sana. <laughs> hip hop banget. Jadi semoga malam ini kita tetap jaga semangatnya dengan materi yang diberikan oleh Bapak Erik yaitu data protection in hybrid multi cloud environment. Seperti yang kita tahu, everyone says data is a new oil, right? So siapapun yang punya data, dia bisa mendikte kayak negara yang punya oil sekarang, mereka jadi superpower. Let's say negara-negara OPEC, US, uh, dan negara-negara superpower saat ini. Dan dengan data berarti harus ada proteksi ya nah, kita harus lindungi dong aset kita. Nah, di sini Bapak Erik ini udah memang paling ahlinya, paling pakarnya untuk sharing pengalaman Bapak Erik dalam data protection, melindungi digital footprint kita. Karena selain useful-nya juga banyak, tapi data itu juga banyak disalahgunakan, dapat banyak disalahgunakan. Seperti yang dilakukan Cambridge Analytica, bukan hanya merugikan seseorang, tapi bisa merugikan suatu negara juga. Maka dari itu, semoga malam ini kita bisa sama-sama menggali ilmu yang disediakan oleh Isaka yang selalu hadir buat kita dan pada membernya, bagaimana melakukan data protection in hybrid multi-cloud environment agar kita dapat senantiasa evolving our knowledge uh, di bidang ini. Untuk Bapak Erik uh, without further ado, saya persilahkan Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Endra. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya jadi uh, terima kasih ya rekan-rekan khususnya Pak Endra ya sebagai uh, moderator. Ya salam kenal Pak. Sepertinya uh, baru pertama kenal uh, oleh dengan Pak Endra. Jadi semoga kita bisa uh, berdiskusi di sini ya. Gitu. Jadi saya posisinya ya bukan seorang expert lah. Saya hanya ya belajar saja. Jadi di sini saya hanya uh, ingin coba sharing saja uh, beberapa insight uh, saya gitu dari pengalaman yang memang selama ini uh, pernah saya kerjakan bersama tim uh, Di mana saya memang kebanyakan uh, ini ya saat ini berposisi berproses berproses sebagai uh, konsultan dan, dan memang uh, kebanyakan saya membantu uh, klien gitu ibaratnya kita banyak bantu orang lain tapi saya kurang bantu diri sendiri seperti itu ya ya jadi uh, seperti disebutkan uh, tadi gitu saat ini uh, kalau dari sisi profesi ya saya uh, sebagai asisten direktur di salah satu Uh, big Four ya uh, menghandle untuk cyber security, data protection and uh, privacy seperti itu. Dan kemudian uh, saya dipercaya oleh uh, IAPP ya uh, uh, menjadi volunteer di Indonesia untuk melihat Indonesia Chapter ya. Jadi mungkin bedanya kalau di ISAKA kan sudah sangat well established, sangat baik dan ada struktur kepengurusan yang yang, yang sangat baik lah dan dan sudah ada event-event besar yang rutin ada pengurus, kepengurusan uh, pemilihan, pemilihan kepengurusan dan sebagainya kalau di iAPP kita masih ya volunteer base aja gitu dan di di Indonesia cuma ada dua volunteer kebetulan ada saya dan rekan saya Pak Satria Wibowo. Mungkin rekan-rekan di sini juga banyak yang mengenal beliau juga. Nah, kenapa ini ya kami ambil topik ini gitu. Waktu saya dikontak ke Mbak Risky waktu itu ya mau topik apa Pak gitu. Ya coba coba bawain aja lah topik yang memang apa ya sekarang sedang naik gitu dan demanding khususnya untuk data protection ya dan privacy. Tapi memang kebetulan waktu itu saya pernah sudah pernah sharing ya di acara MTS kalau nggak salah di tahun lalu itu juga pernah sharing terkait dengan data privacy seperti itu. Jadi rasanya saya coba sharing yang agak berbeda gitu. Jadi saya coba gabungkan pengalaman saya dalam membantu perusahaan-perusahaan terkait dengan privacy, data protection dan juga terkait dengan implementasi multi cloud seperti itu. Jadi ini uh, sekilas uh, profil saja tadi sudah disebutkan oleh uh, tim Isaka. Itu jadi uh, saya sendiri memang ini ya, sebenarnya saya suka belajar. Cuma memang ada keterbatasan waktu, jadi sehingga saya nggak, nggak bisa terlalu banyak mungkin, terutama mengambil sertifikasi gitu. Karena memang uh, dari sisi pekerjaan juga cukup uh, banyak dikerjakan, sehingga ya uh, karena saya suka belajar, jadi ya saya coba ekspor berbagai hal, mulai dari area security JRC, ya privacy, juga uh, business continuity. Dan dari sisi edukasi juga tadi sudah disebutkan. Dari sisi certification, saya ada beberapa certification yang memang itu saya butuhkan ya untuk menunjang profesi. Dan uh, di luar aktivitas uh, pekerjaan dan asosiasi juga saya sebenarnya uh, membuat satu community gitu. Uh, namanya Komunitas Data Protection uh, Privacy Protection Indonesia. Uh, di sini saya sertakan link Telegram. Barangkali rekan-rekan di sini ada yang pakai Telegram bisa silakan join gitu. Grupnya terbuka, gitu tidak perlu harus di-approve, langsung join aja. Kemudian juga terkait dengan cloud juga uh, saya bersama teman-teman juga bikin uh, security community juga di telegram seperti itu dan dari sisi personal sendiri ya um, karena memang saya lebih banyak berpro berprofesi sebagai konsultan memang uh, saya banyak membantu perusahaan-perusahaan ya uh, di berbagai industri ya tapi memang paling banyak di bidang keuangan ya, banking dan financial services uh, terutama terkait dengan service uh, security ya kalau dalam hal ini yang class security dan juga data protection dan privacy seperti itu ya Uh, jadi, di sini saya uh, kita agak santai aja. Jadi, um, apa? Uh, saya coba, uh, sa sebenarnya saya coba mensarikan ya, merangkum beberapa pengalaman yang pernah saya kerjakan uh, terkait dengan implementasi data privacy and protection ya, secara end-to-end -end di beberapa perusahaan, kemudian juga terkait dengan implementasi cloud seperti itu. Jadi, uh, saya coba rangkum uh, harapannya, di sini nanti bisa ini ya, memberikan manfaat tertentu buat rekan-rekan yang hadir, terutama yang memang nantinya ingin coba meningkatkan capability-nya di bidang uh, perlindungan data pribadi, terutama uh, jika memang perusahaan rekan-rekan itu ada inisiatif transformasi digital biasanya, itu pasti akan arahnya ke cloud. Next, the next thing-nya pasti terkait dengan perlindungan data itu sendiri. Seperti itu. ya Mungkin di sini ada industri yang tidak saya masukkan. Sekarang yang lagi lumayan um, apa uh, ada kebutuhan, yaitu industri kesehatan. Gitu. Kebetulan saya sendiri juga eksplor di industri tersebut selain di industri telekomunikasi dan financial service karena memang sekarang banyak inisiatif ya dari perusahaan-perusahaan yang e, di bidang healthcare juga e, dari sisi Kemenkes juga kan mereka punya digital transformation office sehingga sektor kesehatan ini mulai bergeliat ya dalam konteks cyber security dan privasinya seperti itu ya. Nah mungkin ini sekedar ini ya biasanya kalau kita presentasi ada survei survei mungkin saya nggak saya masukkan karena memang uh, saya yakin rekan-rekan di sini sudah cukup update. Tadi Pak Hendra sudah menyebutkan ya ada ya kasus ya beberapa kasus uh, penyalahgunaan data gitu. Jadi ada kasus yang sifatnya lebih ke keamanan informasi, data breach seperti kasus yang terbaru ada perusahaan uh, Razer ya perusahaan gaming dengan Capgemini ya salah satu perusahaan konsultan global itu bahkan isu tersebut itu sampai apa ya karena mungkin saya juga sebagai ini ya perusahaan saya sebagai perusahaan global juga jadi kita juga jadi was was karena kesalahan si uh, apa konsultan ini itu simple jadi dia hanya salah mungkin salah ketik mungkin ya menambahkan tanda pagar di salah satu konfigurasi sehingga bisa mendisable uh, security configuration itu kan kelihatannya sepele gitu tapi itu terjadi itu itu juga uh, secara real itu juga saya ada pengalaman, bukan saya tapi lebih tepatnya teman saya waktu dulu masih magang itu ada yang seperti itu juga ada kesalahan minor aja itu sampai sistemnya sistem core sistemnya down seperti itu dan untuk recover sistemnya butuh waktu berjam-jam padahal hanya salah pencet sedikit aja gitu. Nah itu kan sebenarnya apa ya kalau kita melihatnya kita sudah banyak investment dari sisi teknologi dari sisi people juga kita bikin SOP yang proper tapi tetap aja faktor manusia itu pasti ada lalainya. Nah itu yang tapi uh, tapi kita coba mitigasi sebisa mungkin dan kita pasti nggak bisa eliminate semua threadsnya itu sehingga ya tadi ketika kita melihat ya seperti yang ada uh, di saat ini gitu um, ini slide pembuka saya karena saya ber-bring topik terkait dengan transformation karena beberapa industri ya, terutama healthcare dan lain-lain itu mereka pada pakai tech digital transformation itu bahkan kalau di perusahaan BMN mungkin kalau di sini rekan dari BMN nah, pasti kan ada award-award -awar terkait dengan digital transformation sekarang sekarang orang pada pakai istilah digital transformation. Sudah saya juga ikut-ikut aja deh biar ikut ikut hype-nya seperti itu <laughs> ya. Yeah. Oke, okay. nah ketika kita bilang digital transformation gitu, berarti kan kita ingin coba shifting dari cara kita yang tradisional ke arah yang lebih ya dalam kata kutip lebih modern seperti itu. Karena apa? Karena awalnya yang kita hanya mendiamkan data. Tadi tadi disebutkan Pak Endra data is the new oil. Ya, yeah, exactly. Ya, yeah, correct. Nah, dengan dengan adanya adopsi teknologi dan proses proses yang lebih agile Perusahaan pasti ingin mendapatkan value dari suatu data gitu. Data diolah jadi informasi, informasi jadi knowledge dan jadi wisdom untuk para decision maker seperti itu. Nah, kalau kita bisa lihat sumber-sumber data bisa banyak. Mungkin um, ada salah satu bank yang saya tahu itu awalnya orang berpikir bank penghasilannya dari mana? Dari ya, dari rekening yang kita simpan, dari investasi dan segala macam. Tapi sekarang arah sudah bergerak lebih luas gitu, termasuk pemanfaatan IoT Uh, terus juga enhancement uh, dari sisi data analitik. Kemudian bahkan uh, ada salah satu company, um, saya nggak bilang itu bang, oh, industrinya beda, itu mereka punya infrastruktur yang sangat besar, physical server yang sangat besar, sehingga mereka berpikir bisnis utamanya sebenarnya iya marketplace, tapi mereka berpikir, wah infrastruktur saya besar sekali nih di on-premise saya, kenapa nggak dimanfaatkan aja, kita bikin cross service gitu. Jadi uh, ada salah satu perusahaan yang dulu sempat uh, saya bantu juga kita melakukan kajian visibility apakah uh, model bisnis cloudnya ini apa ya uh, bisa digunakanlah oleh perusahaan teknologi company ini gitu dengan infrastruktur yang segitu banyaknya ada ribuan server fisik gimana caranya utilize itu biar bisa jadi ini ya biar IT-nya jadi cost center tapi jadi profit center itu sih uh, poinnya. Nah, otomatis kan banyak hal yang perlu di kita assess, banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Nanti akan saya jelaskan aspek-aspek ya, yang perlu kita lihat apa aja seperti itu. Ini sebenarnya basic banget saya yakin rekan-rekan di sini sudah paham ya bahwa ketika kita berbicara cloud pasti ada shared responsibility. Nggak bisa semua itu salah. Nggak bisa semua itu responsibility cloud provider atau uh, customer-nya Nah, kita nanti harus lihat model cloud-nya apakah itu infrastructure as a service, platform as a service atau software as a service. Seperti itu karena masing-masing punya shared responsibility. Nah, uh, saya memang nggak masukin ke slide tapi kalau kita melihat ya uh, biasanya banyak pertanyaan Pertanyaan basic yang sering saya temui: kalau ada kebocoran data, ada hacking yang tanggung jawab siapa? Pasti kan ada pertanyaan seperti itu. Dan kalau memang kita enggak, tidak paham konsep share, share responsibility atau mungkin paham konsep the pdp terkait dengan data control dan prosesor, gitu. Uh, apa itu? Kita juga pasti akan salah menentukan uh, decisions, karena ya, kalau kita tahu share responsibility berarti kita harus lihat gitu kasusnya ini terjadinya di mana. Gitu. misalnya oh kebocoran data seperti ada salah satu dulu ada uh, maskapai penerbangan yang datanya bocor nah itu kan orang pasti nyalain uh, public cloud providernya gitu wah ini berarti nggak secure nih gitu padahal kita nggak nggak lihat secara detail kasusnya bisa jadi ada kesalahan konfigurasi dari sisi uh, perusahaan tersebut di uh, mana menyebabkan cloud storage-nya itu tidak sengaja ya bisa diakses seperti itu karena ada kesalahan konfigurasi ya mungkin seperti kasusnya Razer. Jadi ada sedikit kesalahan minor itu sebenarnya minor, tapi itu dampaknya besar sekali. Nah, itu kan berarti kesalahan dari sisi uh, perusahaan tersebut. Nah, kecuali kecuali misalnya kita tahu uh, perusahaan public cloud provider bekerja sama dengan salah satu platform virtualisasi misalnya. Gitu. Uh, kita tahu nih karena memang di sounding ada ada strategic alignment apa uh, alliance, tapi uh, kita melihat nih oh ternyata ada vulnerability 0D ke platform virtualisasi tersebut. Sehingga ada resiko si attacker itu bisa uh, lompat dari networknya si provider ke uh, networknya si perusahaan yang, yang menghosting sistemnya di provider tersebut. Nah itu berarti kesalahannya pasti dari sisi providernya gitu karena di sisi platform virtualisasinya underlyingnya gitu itu kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah ketika kita bikin virtual machine di atas platformnya. Ya, let's say sebut merek, misalnya kita mau pakai apa mau uh, platformnya mau pakai OpenShift gitu atau mungkin pakai uh, VMware dan sejenisnya itu kan kita nggak bisa kontrol kalau kita memang uh, memang berlangganan public cloud ya yang kita bisa kontrol adalah layer-layer yang di level infrastruktur ke atas gitu makanya kita di sini ada shared responsibility gitu untuk uh, apa infrastructure as service itu nggak semua um, apa uh, infrastruktur security itu 100% ada di provider atau 100% ada di customer tapi itu di di share tergantung dari level of ininya ya visibility seperti itu. Nah uh, mungkin saya nggak langsung masuk ke security, tapi ini yang ingin saya jelaskan di sini adalah bahwa uh, ini konteksnya bukan ini ya tanda kutip uh, bukan cloud native company gitu. Jadi slide ini sebenarnya ditujukan oleh uh, untuk perusahaan-perusahaan yang sebenarnya masih tanda kutip perusahaan uh, tradisional atau non cloud native company gitu yang memang pada ketika men-establish bisnis masih belum cloud ready ya jadi eh, kalau dari pengalaman waktu eh, membantu salah satu perusahaan itu memang eh, kalau kita ingin inilah mendukung digital transformation seperti kan kita harus melakukan cloud transformation juga seperti itu pertama pastinya ini ya kita harus belajar strategi kita seperti apa nah ini adalah adalah salah satu hal yang yang pernah eh, saya dan tim bantu ya waktu itu untuk melihat gitu apakah si apa eh, untuk melihat sejauh apa sih si perusahaan ini yang yang notabene sebenarnya udah udah company bisa utilize existing uh, infrastruktur mereka ya. Minimal mereka bisa handle load mereka dulu gitu karena kan apa namanya pelanggannya juga cukup banyak. Terus kemudian dari sisa-sisa yang ada bagaimana diutilize agar bisa uh, mendapatkan uang dari sana seperti itu. Header itu nanti mau jadi cloud provider atau nanti kita mau pakai mekanisme hybrid ya dan juga apa atau pakai mekanisme multi cloud. Nah, makanya di sini uh, uh, kami pakai istilah hybrid multi cloud karena kalau kita bilang multi cloud berarti cloud-nya lebih dari satu. Let's say sebut aja yang vendor apa public cloud provider yang terkenal ya AWS, GCP, Azure, Alibaba Cloud dan sejenisnya. Kalau hybrid itu berarti uh, campur ya antara public cloud dengan on-premise gitu. Dan rata-rata yang kalau dari pengalaman saya itu masih banyak perusahaan yang yang hybrid seperti itu, dan sebagian juga sudah mulai multi cloud. Bahkan ada yang hybrid multi cloud gitu, jadi mereka pakai lebih dari satu, bahkan dua cloud provider yang public cloud, plus mereka punya dua on-premise, baik itu yang di gedung kantornya sendiri maupun yang dia hosting di data center provider seperti itu. Ya, kita harus lihat gitu. Mbak Restu atau Mbak Rifko? Mas Erik terputus ya? Iya. Sepertinya ini ada kendala koneksi, Bapak Ibu ditunggu sebentar ya. Iya, uh, mohon maaf rekan-rekan tiba-tiba koneksi saya uh, terputus uh, apa wifi fi saya. Uh, mungkin saya perlu pakai tether dulu. Uh, coba saya share lagi ya. Eh, uh, okay, mohon maaf saya matikan uh, apa kamera dulu takutnya nanti lambat. Oke, okay, eh uh, apakah terlihat slide-nya? Terlihat, Pak. Iya, baik. Terima kasih. Mohon ya, maaf tiba-tiba ini mati wifi nya tadi uh, saya pakai tether ini. Ya oke okay, mungkin saya lanjutkan ya jadi terkait eh, dengan strategi awalnya kan memang kita perlu tentukan strategi eh, kenapa aplikasi karena yang menjadi dorongan itu biasanya dari asis aplikasi gitu pasti perusahaan mau mengoptimasi aplikasi mereka sehingga ya tadi untuk meningkatkan user experience itu kan eh, motivasi utamanya nah memang biasanya ya dari pengalaman itu aspek security ya kalau kita bicara security itu masih belum terlalu dilihat di depan ini kalau masalah perlindungan data itu masih sedikit dilihat walaupun belum terlalu Serius di depan. Nah, ketika strategi itu sudah jelas, baru men-establish tata kelolanya, gitu. Mulai dari pembuatan uh, dokumentasi ya, SOP, uh, kebijakan, kemudian maintenance arsitekturnya. Nah, ini baru baru masuk ke security. Dan ini yang memang uh, saya alami sendiri ya, gitu. Karena uh, tapi tergantung organisasi ya. Ada satu uh, perusahaan itu yang dia even dia nggak punya cloud strategi, gitu karena memang uh, teknologi company ya, cloud native company. Tapi ketika uh, saya membantu ke sana itu uh, kami diminta untuk menyusun strategi cross strategy, cloud security strategi. Jadi berangkat dari cloud security strategi itulah baru uh, perusahaan tersebut ya sedikit ini tersadarkan oh, oke okay, berarti kita sebenarnya perlu ya tadi gitu walaupun kita cloud native company tapi sebenarnya ada part tertentu yang secara praktikal perlu kita planning ke depan. Gitu. Karena kan kalau kita uh, berbicara cloud security itu kan juga Cakupannya luas ya, gitu nggak cuma benar-benar yang ada di cloud, tapi juga uh, integrasinya dengan on-premise, gitu on-premise on uh, infrastruktur kita. gitu dan terakhir baru kalau kita udah, sudah punya uh, tadi strateginya, udah punya uh, aspek tata kelolanya, baru teknologi. Nah, ini juga sama, nah, nanti akan saya jelaskan di belakang ya. Sebenarnya salah satu teknologi yang biasanya digunakan ya untuk uh, memudahkan pekerjaan teman-teman nih eh, di bidang security operation dalam. Uh, melakukan pendeteksian, uh, uh, prevent, apa, preventif juga, dan apa respons terhadap uh, serangan yang ada di infrastruktur kita, baik yang cloud maupun yang on-prem seperti itu. Ya, uh, mungkin saya saja. Nah, kemudian kalau kita bicara ini hybrid cloud, apa hybrid cloud itu sebenarnya ada aspek apa aja sih yang perlu kita perhatikan? Mungkin yang aspek manajemen kontrol di level cloud-nya dan orchestration ini bisa saya skip dulu. Nah, saya ingin fokuskan di identity dan security governance karena di sinilah ada area terkait dengan data seperti itu. Nah, dengan adanya uh, adopsi cloud itu sebenarnya gini, uh, sebelum kita bicara cloud, ketika kita punya infrastruktur on-prem itu juga kadang perusahaan kan pasti ketika kan ditanya uh, apakah sudah pakai uh, single sign on gitu. Apa pakai infrastruktur misalnya, misalnya Windows apakah sudah ter, semua sistem terkoneksi ke active directory server seperti itu. Apakah Uh, perusahaan sudah menerapkan uh, apa federation federations gitu, domain federation ke antar-antar uh, apa uh, organisasi gitu misalnya. Nah, itu kan pertanyaannya, pertanyaannya pasti seputar identity seperti itu. Nah kalau kita bicara masalah identity, ini sebenarnya challenge salah satu challenge terbesar ya. Dan ini um, yang saya tanya langsung ke ke salah satu ya klien yang cukup besar lah gitu. Itu mereka dengan memaintain uh, lebih dari dua plot publik ya juga lebih dari uh, dua on-prem infrastruktur, itu kompleksitasnya sangat tinggi. Dan jalan utama, sudah pasti kita bisa tebak itu masalah manajemen identity. Karena kalau kita uh, identity, ngomongin identity manajemen, itu memang yang kita lihat, itu kan pasti orang, ya, manusia, bagaimana kita maintain user. Tapi dalam konteks yang lebih luas, identity itu tidak hanya uh, identity terkait uh, user, tapi juga si service itu sendiri karena kalau kita misalnya uh, apa memaintain uh, cloud pasti kita punya namanya uh, account ya user account dan juga service account. Nah kalau user account berarti manusianya nih saya punya account di cloud provider yaitu di organisasi saya yaitu uh, account uh, user account. Tapi uh, kalau uh, perusahaan punya service gitu, berarti kan hitungannya ya uh, service itu harus punya identitas harus punya unique ID sehingga nanti memaintainnya uh, lebih mudah. Nah makanya ada service account juga itu yang 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 kaman ya kalau kita sudah maintain cloud public cloud seperti itu. Nah berikutnya itu berkaitan dengan security and governance ya. Nah di sini sebenarnya ada beberapa komponen ya yang sebenarnya kalau di breakdown secara detail ini cukup banyak gitu. Apalagi kalau kita bicara masalah kriptografi itu kalau di cloud kan pasti yang langsung kebayang oke okay, kalau ngomongin encryption di cloud apa pasti kebayangnya pertama key management systemnya. Nah key management system di cloud ya mereka biasanya masing-masing punya dari beberapa dari beberapa yang yang pernah saya cek itu memang pasti punya key management service sendiri itu baik itu kan key management service-nya tapi dari sisi kuncinya kuncinya giginya itu bisa jadi kita utilize yang ada di cloud atau kita bikin kunci sendiri yang akan di maintain cloud seperti itu itu dari situ, sisi kriptografi nah dari sisi data, data management ini uh, uh, cukup common sebenarnya kalau kita bicara uh, traditional ini atau uh, sorry on-prem infrastructure kalau kita ngomong data manajemen, pasti yang kebayang pertama apa? Gimana kita discover data kedua, baru bagaimana kita mengklasifikasi data seperti itu? Ya, Atau mungkin sebaliknya juga bisa, gitu. Bagaimana kita tentukan klasifikasi baru baru discover karena pada pada prakteknya rekan-rekan e, gitu, dan ini juga sudah sejalan dengan yang tertulis di sini sebelum kita melakukan discovery data gitu dengan tools ataupun manual, ya, misalnya. Kita pasti harus punya data classification uh, mechanism gitu atau standar gitu. Jadi bagaimana kita bisa ma apa ya uh, mengklasifikasi data dengan tepat? Kalau waktu kita mencari datanya kita nggak tahu data ini kategorinya apa. Dan praktek data classification itu sebenarnya bukan hanya concern teman-teman IT security, tapi teman-teman bisnis terutama dan juga uh, praktisi yang memang berkecimpung di area privacy ya gitu. Karena memang data classification itu kalau bisa dibilang salah satu juru kuncinya lah kalau di privacy karena apa? Kalau di privacy itu perspektifnya adalah kita melihat suatu informasi berdasarkan apa? Eh, apa namanya? berdasarkan regulasi yang mengatur perihal data tersebut gitu. Kalau security kan itu lebih ke klasifikasi. Contoh, contohnya gini misalnya. Ada satu dokumen ya, pasti kalau kita pakai tools Alpi, kan yang kita tagging kan pasti kita melihat uh, ininya ya kan apa namanya uh, dokumennya tuh uh, formatnya terus juga bisa jadi dari title maupun kontennya tapi yang dilihat adalah klasifikasi apa dokumen gitu misalnya uh, saya misalnya lagi minta minta ke klien Pak tolong sediakan uh, SOP ini nih, pengamanan data atau kebijakan keamanan informasi itu kalau praktek yang benar nah anggap aja oh kebijakan keamanan informasi itu masuknya rahasia gitu. Pasti kan dokumen PDF itu atau fisik akan dicap rahasia dan dikasih watermark gitu. Oh, Erik yang akses gitu. Nah, itu kan bisa dengan cara manual atau dengan tools. Sudah sudah ada tools banyak yang bisa otomatis gitu. Kalau kita request akses dokumen, dokumennya otomatis akan di tagging sendiri otomatis sesuai dengan nama orang yang akses, itu udah udah teknologi yang udah lama lah gitu. Nah, tapi kalau dari sisi privacy kita nggak bisa melihat dokumennya, tapi kontennya gitu. Nah, informasi dikatakan data pribadi itu apa? Pasti kita melihat uh, kontennya kalau dari sisi aspek privasi. Gitu mau sih bina pun dokumennya bentuknya apapun, tapi kita lihat apakah ada data pribadi di dalam dokumen. Nah, itu yang jadi view-nya uh, uh, praktisi privacy, tapi kalau praktisi security biasanya melihatnya dokumennya ini kategorinya apa, oh rahasia, secret top secret, atau misalnya internal use atau misalnya public, seperti itu sehingga biasanya terus-terus semacam di IP men itu ya tadi diberikan klasifikasi dari teman-teman di security. Ya walaupun uh, sebenarnya pada prakteknya itu juga challenging karena apa? Karena perspektif security dengan yang profesi itu harus ketemu di tengah. Nah, kalau enggak itu uh, cukup ini sih challenging sih kalau dari pengalaman gitu. Uh, dan harus kita pilih mana yang mau jadi perspektif utama kita. Kalau misalnya konteksnya itu dalam konteks kita implementasi di LPI pasti klasifikasi yang security dipakai tapi kalau kita discover dalam konteks kita mau mapping ya dari data di discover mau mapping uh, processing activity terus in impact assessment atau proses impact assessment konsep dasarnya uh, nah ketika Pertanyaan gini, kalau kita mau migrasi ke cloud gitu, atau kita mau adopt cloud lah gitu, secara masif maupun secara parsial atau hybrid, apa sih yang perlu diperhatikan gitu? Sebenarnya secara umum ada dua, aspek komersil dan teknikalnya. Nah, aspek komersil saya nggak tampilkan di sini karena uh, agak nggak relevan dengan forumnya gitu. itu Sebenarnya kalau aspek komersil, uh, apa itu lebih banyak ke aspek ini ya, kalau bahasa simpelnya itu cloud economics. Gitu. Jadi bagaimana kita uh, menghitung hit, menghitung benefit ya dari kita melakukan transformasi untuk cloud. Nah, kalau technical domainnya sebetulnya kurang lebih ada dua kalau boleh dirangkum. Ada yang sifatnya lebih ke risk assessment, um, apa penilaian risikonya. Ada juga dari sisi teknikalnya. Ya, ini sebenarnya real case ya pengalaman yang memang pernah dikerjakan. Jadi uh, kalau dari risk assessment, nah ini risk assessment ini yang paling banyak uh, apa uh, aspek data apa aspek PDP atau penilaian data pribadi itu ada di sini. Apa contoh masalah cross border data? Nah, berarti kita harus regulasinya kan. Regulasi kita gimana sih ngatur cross border transfer gitu. Terus kita harus lihat data-data yang diregulate itu apa aja. Gitu. Karena kan kita punya banyak peraturan ya, masing-masing peraturan punya definisi data pribadi atau data tertentu gitu. Kayak contoh data kesehatan ya berarti kita lihat undang-undang kesehatan atau peraturan menteri kesehatan. Data kependudukan berarti lihat undang-undang kependudukan. Gitu. Data-data perbankan berarti kita lihat peraturan BI atau OJK. Ya, jadi itu cukup kompleks gitu kita melihat dari data. Ya, tapi um, apa ya? Dan ini juga uh, karena klien saya kebanyakan financial service. Memang, memang kalau ketika kita mau menggunakan teknologi yang itu sebenarnya uh, datanya, sebenarnya uh, datanya ada di luar. Itu memang agak challenging karena akhirnya ada Pak Hendra di sini dari OJK. Nah, biasanya teman-teman perlu ini Pak, uh, ya harus ke OJK dulu, apa? Kulonwon dulu lah gitu dan itu kejadian uh, di salah satu yang sekarang saya lagi handle juga salah satu bank yang uh, ingin mengadopsi ya mengadopsi uh, profesi manajemen tools kebetulan saya bantu implementasi cuma memang challenging-nya adalah sebagian besar privacy tools yang masuk di leader ya leadernya Gartner atau Forrester itu uh, data centernya itu paling dekat di Singapura gitu karena mereka pakai public cloud ya sebut aja ya either Azure AWS atau GCP ya yang yang common lah gitu itu kan eh, walaupun ada di Indonesia tapi tetap ya eh, untuk membuka instance di Indonesia pasti butuh investment nah itu yang jadi challenging ya berarti mau nggak mau si provider ini harus buka instance di Indonesia dan harus aktif apa namanya harus ya kita harus bisa pilih yang yang di Jakarta kayak gitu nah itu itu yang jadi tantangan ya gitu. kemudian masalah PII tadi kita pribadi kita harus tahu dampaknya apa sih gitu kalau kita taruh data di cloud apakah nanti lisensi seriglasi diizinkan? atau nya seperti apa ya seperti itu kalau masalah brand sama licensing itu mungkin nggak terlalu ini terlalu saya bahas karena walaupun ada impact terkait dengan brand dan licensing terutama licensing ya karena licensing kan ya itu juga uh, jadi salah satu challenge juga waktu kita pakai cloud karena jangan sampai kita uh, salah tata kelola sehingga uh, penggunaan cloud uh, penggunaannya itu terlalu banyak sehingga nanti impact ke uh, aspek finansial seperti itu Nah dari sisi teknikal itu sebenarnya banyak ya kalau kita melihat uh, apa namanya uh, kalau kita mau adopsi cloud dari sisi uh, networknya, performance, security requirement. Nah cuma yang kurang di sini adalah eh uh, privacy requirement ya. Tapi privacy requirement bisa kita anggap masuk ke aspek uh, risk assessmentnya seperti itu. ya yep. Nah salah satu bentuknya apa? Kalau kita ngomong taruh data di cloud yang aman gimana? ya, berarti kita encrypt aja gitu. Tapi sebenarnya kalau dalam perspektif uh, penuh data pribadi, Uh, jenis uh, jenis proteksi untuk data gitu baik yang statik maupun dinamik ya statik itu maksudnya datanya sudah ada di database terus kita uh, apa encrypt atau kita masking kalau dinamik itu berarti on the oh, apa uh, on the fly ya jadi data ketika di input langsung diubah formatnya oleh aplikasi seperti itu di di tengah jalan nah uh, di sini bedanya biasanya orang tahunya data di encrypt di encrypt di -encrypt berarti kita pakai kunci gitu kalau kita punya kuncinya kita bisa balikin tapi apa bedanya dengan data masking gitu. Kalau masking kita hanya menyamarkan beberapa informasi tergantung dari epithet perusahaan. Nah, kalau perusahaan yang biasanya implementasi PCI DSS pasti eh, apa eh, biasanya konsiderasinya itu kan harus menampilkan data kartu ke orang-orang yang memang berhak gitu tergantung dari rulesnya. Bisa jadi nanti kalau center itu hanya bisa melihat empat digit di belakang, tapi 12 digit di depan dia nggak boleh lihat tim tertentu yang memang uh, untuk kebutuhan anal analisis fraud itu bisa jadi bisa melihat nomor kartu secara lengkap. Nah, kalau secara manual mungkin kita bisa lakukan, kita bisa filter manual. Tapi kan kalau terlalu banyak transaksi nggak mungkin kita manual kan, pasti butuh bantuan teknologi sehingga teknologi di bidang data masking itu pun uh, akan mulai banyak diadopsi gitu. Kalau prediksi, prediksi saya nggak apa mungkin tidak tidak semasif teknologi yang encryption ya endpoint encryption, tapi sudah mulai seperti itu karena um, ini juga yang sedang saya kerjakan untuk mengkaji teknologi data masking ya karena ketika kita implementasi ini itu nggak enggak sekedar beli barang pasang selesai enggak ini seperti data loss prevention di mana di mana kita nggak bisa asal install tapi kita harus definisikan data apa namanya data classification kita seperti apa semakin baik data governance kita implementasi lebih akan semakin sukses gitu karena kita bisa memetakan seluruh data yang ada di tempat kita kita tahu klasifikasinya kita punya metadata yang lengkap ya yang mungkin rekan-rekan yang praktisi data governance ya. Saya bukan praktisi yang spesifik di sana cuma pasti sudah familiar dengan uh, Damawil ya gitu. Ada uh, 10 domain terkait dengan data uh, governance, uh, data management. Jadi nanti itu uh, ada aspek-aspek terkait data security, metadata management terkait dengan uh, data quality ya kan? Itu ada semua di sana. Itu bisa jadi referensi ya gitu uh, dalam melakukan peningkatan uh, manajemen data. Nah, itu sangat membantu sebenarnya. Termasuk challenge-nya apa? Challenge-nya itu menentukan nanti sistem mana yang mau dimasking. Nah, itu itu pasti challenge juga seperti itu. Nah, kebanyakan memang uh, mungkin tidak hanya saya tapi pembicaraan mungkin juga kalau cari case pasti yang paling gampang adalah credit card gitu. Nah, kalau kita lihat di database database kan biasanya uh, data itu kan uh, data kartu kan pasti dimasking ya. Jadi ketika masuk ke database either itu statik atau dinamik ya. Statik berarti waktu masuk langsung di encrypt pakai toolsnya gitu atau misalnya uh, secara prosedurnya si database memanggil uh, apa aplikasi tokenisasi sehingga uh, datanya ditoken di sana atau lewat aplikasi gitu untuk aplikasi misalnya mobile banking waktu kita masukin data transaksi kalau memang field fieldnya itu memang uh, ditargetkan untuk dimasking, ya ketika dia masuk ke database itu udah langsung dimasking di aplikasi sehingga anda kata datanya bocor informasi itu nggak akan kelihatan gitu karena apa karena attacker harus tadi gitu dia harus punya ini harus akses ke tools tokenisasinya seperti itu nah itulah salah satu hal yang mungkin membuat tokenisasi lebih secure kalau encryption berarti kita perlu tahu kuncinya aja gitu tapi kalau tokenisasi kita apa namanya uh, nggak bisa cuma tahu tokennya tapi kita harus akses ke toolsnya kayak gitu nah tokenisasi pun ada dua jenis ada yang fault based atau sama faultless. Kalau vault base itu berarti dia punya satu sistem tersendiri ya untuk menyimpan uh, tokennya itu. Ada juga vaultless, vaultless itu uh, proses tokenisasi dilakukan di memori langsung di server gitu Nah masing-masing pasti ada plus minus. Nah, mungkin nggak saya jelaskan di sini karena fokusnya bukan ke tokenisasi ya gitu. Cuma biasanya kalau dari uh, pengalaman ya itu kebanyakan itu uh, perusahaan menggunakan yang vaultless gitu. Jadi tidak pakai token vote sendiri tapi udah langsung diproses di memorinya di server seperti itu. Karena lebih lebih efisien, lebih cepat ketimbang kita harus narik lagi dari token server. Ya. Nah, itu beda urusannya dengan kalau kita implementasi PAM, privilege access management. Biasanya memang butuh satu server untuk manajemen kuncinya, untuk merotasi kunci di situ. Ya, mungkin uh, semoga rekan-rekan di sini mungkin ada beberapa yang sudah familiar dengan privilege access management ya, PAM tools gitu nah tadi kalau data kartu nah ini contoh lain kalau misalnya data KTP kadang data KTP itu kan ya clear text lah tapi ya memang uh, untuk case tokenisasi juga bisa jadi ketika ada data KTP kita bisa lakukan ini ya masking di NIK-nya gitu apalagi sekarang N NPWP jadi NI, pakai NIK ya jadi sebenarnya agak uh, cukup sensitif sih sebenarnya NIK itu ya yeah. nah challenges mungkin saya langsung uh, agak percepat nah biasanya kalau praktisi cloud itu pasti sudah tahu ya uh, kita menggunakan CCM, uh, apa uh, cloud security Alliance yang cloud control matrix ya sebagai framework kita dalam mengakses uh, apa uh, capability kita untuk manage, manage uh, cloud seperti itu. Nah, salah satu domainnya adalah data security and information lifecycle management gitu. Nah, uh, memang uh, cukup banyak ya domain di, di cloud ya. Kita ngomongin application, ngomongin uh, apa masuk BCM, ngomongin masalah enkripsi, data security, identity data security, management mobile security, interoperability dan security monitoring, dan sebagainya. Tapi biasanya kalau kita ngomongin cloud ya, ini tren sekarang ya yang memang uh, apa yang uh, saya temui ketika kita bicara cloud pasti arahnya uh, ada dua, gitu minimal. Pertama manajemen identitas, identity management. Kedua DevSecOps, gitu. Karena apa? Karena dari pengalaman menggunakan tools CSPM ya, mungkin nanti saya jelaskan di belakang. Jadi CSPM itu Cloud Security Posture Management itu semacam vulnerability management tools tapi spesifik untuk ini ya di, uh, di enhance untuk memang memaintain vulnerability di cloud seperti itu. Nah solusi cloud security ada, ada beberapa gitu, CSPM hanya salah satunya aja. Cuma di CSPM itu dia bisa melakukan integrasi dengan proses DevOps yang ada di perusahaan sebenarnya itu jadi ada, ada salah satu produk CSPM itu yang dia ada, ada fungsi untuk ini adopsi seperti itu. Ya, nanti akan saya jelaskan di belakang uh, sekilas. ya. Yep. nah, cernesnya apa kalau kita ini ya mengadopsi cloud? ini sebenarnya ada banyak. cuma yang ingin saya saya, saya hatat adalah bahwa uh, pasti dari risiko ya kita memproses data ya uh, dengan tidak secure atau kita bahkan menyimpannya dengan tidak secure uh, untuk data, data yang sifatnya sensitif. Nah, threat-nya bisa dari mana aja? Bisa dari internal user kita sendiri gitu. Ada resiko ya lack of control of responsibility, and integration with the existing enterprise atau misalnya dari sisi uh, ini ya, uh, konfigurasi jadi kita ada miskonfigurasi seperti itu. Itu berarti kesalahan internal. Atau dari malicious user gitu yang memang sengaja gitu. Ya, uh, baik itu yang uh, eksternal maupun internal gitu. Kalau malicious itu kan berarti um, kalau internal user belum tentu dia internasional. bisa jadi accidental kan nggak sengaja tapi kalau malicious user udah pasti dia sengaja gitu uh, meng, meng, apa, melakukan data breach ya meng, mengungkap data ke secara ilegal ke pihak yang tidak seharusnya menerima data nah sekarang yang mungkin yang, yang hal, hal lain seperti external user itu common, tapi yang unik adalah sekarang perusahaan-perusahaan sudah mulai ya mengadopsi IoT gitu bahkan perusahaan-perusahaan manufacturing uh, atau yang yang sifatnya ini ya mereka perusahaan, perusahaan yang menggunakan banyak infrastruktur Uh, apa uh, seperti PLC atau SCADA, ICS itu mereka juga arahnya makin ke inter integrated ke enterprise network bahkan ke cloud seperti itu nah itu menambah uh, resiko sebenarnya kan meningkatkan resiko infrastruktur fisik kita yang itu biasanya diakses secara fisik sekarang jadi lebih terekspos ke eksternal seperti itu nah itu meningkat itu cukup uh, challenging nah kalau challenge-nya gimana kalau masalah memprotek ini ya data di cloud seperti itu Nah, kita bisa melihat di sini sebenarnya kalau yang di kotak yang ada kotak, -kotak ada warna hijaunya itu kan uh, di situ kan ada beberapa ini ya. Kita taruh service kita di cloud gitu. Kita uh, kita ada konsiderasi gitu, bagaimana kita mendeploy mau pakai PaaS, ya SaaS gitu atau masalah infrastrukturnya pemilihannya vendor mana kita pilih seperti itu. Atau bisa jadi malah ada satu uh, apa ya shadow IT ya atau shadow cloud lah lebih user kita pakai uh, cloud yang itu enggak terregister gitu di, di company kita untuk kebutuhan pribadi. Nah, konsiderasinya banyak gitu. Uh, yang biasanya jadi nomor, yang paling yang paling apa ya, awal biasanya masalah datanya. Bagaimana kita mengidentifikasi aset kita ya? Data aset kita di cloud itu itu challenge pertama. Kemudian baru kita melakukan klasifikasi ya. Nah, untuk klasifikasi sendiri kalau memang perusahaan itu cloud native itu uh, uh, biasanya mereka uh, menggunakan uh, fitur apa ya, Cloud DLP yang ada di uh, cloud provider seperti itu. Tapi juga Uh, dari hasil pengamatan ya itu memang um, ada plus minusnya itu kalau kita pakai yang bawaan dari cloud providernya maupun yang yang on-premise seperti itu gitu. ya yeah, uh, dan lebih challenging lagi ketika kita bicara manajemen identitas gitu editing manajemen itu kalau kita tidak dibantu terus pihak ketiga itu sangat repot memaintain banyak uh, ini ya Cloud provider itu ya yeah. Nah, on-prem solutions yang bisa diutilize di cloud ada beberapa. Contoh di LP, ya, data loss prevention, saat key management service itu juga KMS itu uh, biasanya di cloud sih biasanya. Cuma kita bisa utilize yang di on-prem juga untuk cloud itu atau ASM. Nah, tadi seperti saya bilang, kalau kita mau maintain kunci di cloud itu bisa dua cara, pakai fitur kayak apa namanya uh, key yang key management ada di cloud maupun yang on premise kita pakai HSSM generate key key-nya bisa kita upload ke KMS yang di cloud seperti itu. Atau satu solusi lagi yang, akan kita bahas di pertemuan ini itu CASB. Jadi baratnya ya dia sebenarnya semacam di DLP tapi plus plus gitulah. Jadi dia bisa maintain akses, deteksi threat, melakukan blocking selain di DLP. Cuma bedanya peruntukannya memang untuk akses ke ini ya ke, ke, cloud services gitu dari on premise dan juga sebaliknya seperti itu. Ya. Oke okay. uh, berikutnya nah ini bagaimana sih kita kalau mau protek data gitu? Itu kami sarankan juga kita uh, prosnya tadi kita melihat dari sisi datanya gitu. Uh, memang perspektifnya teman-teman di data management pasti melihat datanya. Kita lihat data life cycle, data life cycle kita mulai dari data di create sampai di destroy itu seperti apa, security controlnya seperti apa. Nah, along the way kita melakukan uh, analisis data life cycle kita, kita harus melihat itu uh, data kita itu apa kategorinya, apakah atau secret, secret sensitive public dan sejenisnya. Terus apakah kita harus melihat struktur datanya juga gitu data-data yang akan di itu data apa struktur k, al struktur k, terus jenisnya nah terus lokasi gitu apakah hanya di satu apakah di local cloud provider atau di luar atau di external cloud provider apakah itu di hybrid gitu ataukah full on premise nah itu kita uh, perlu konsiderasi lokasi termasuk threat dan terus juga kontrol yang kita terapkan nah kalau dari sisi ini ya uh, sharing sedikit aja mungkin saya nggak jelaskan detail ya karena uh, takutnya kebanyakan tapi nanti kita bisa diskusi kalau memang uh, ada pertanyaan terkait dengan hal ini. Nah, jadi uh, salah satu uh, challenge ya waktu kita melakukan assessment terhadap multi cloud ya. Itu pasti um, melihat apa ya? Kita menentukan sebenarnya uh, potential threat apa sih di cloud kita gitu. Nah, sebenarnya uh, apa ya? Uh, secara ini ya. Mungkin kita kalau pernah dengar threat ya uh, satu salah satu metode framework untuk threat modeling STRIDE, d e yang dikeluarkan oleh Microsoft itu kan kita bisa melakukan modeling ya, pemodelan ancaman berdasarkan tadi atributnya. Ada yang uh, ancaman yang sifatnya ke spoofing, ada yang sifatnya tempering, gitu. ada yang sifatnya denial of service atau integrity, seperti itu. nah Tapi dengan makin advance-nya uh, attack, itu menurut kami tidak cukup. gitu Itu ibaratnya kalau bahasa teman-teman teknis ya, itu mah bahasa cuma awang-awang aja gitu nah. Ketika kita dihadapkan seperti itu dengan threat yang semakin advance, nah teman-teman di edge security saya yakin sudah familiar dengan menggunakan framework meter attack. Nah meter attack biasanya digunakan oleh teman-teman red team ya, yang sifatnya lebih ke ofensif untuk mengcrafting attack skenario ya. Dan meter attack framework ini juga sebenarnya tipis ya teknik, praktik, dan procedures itu. Biasanya memang ini ya real case ya, jadi disarikan dari berbagai jenis uh, cyber threat yang ada dirangkum dalam satu framework meter attack ini. Nah, cuma kalau kita fokusnya ke cloud, itu berarti kita uh, nah, untung-untungnya meter attack itu membuat cloud matrix seperti itu. Jadi misalnya kita mau modeling threat untuk uh, infrastructure service kita atau untuk uh, SaaS kita, itu si meter attack menyediakan uh, skenario nya gitu. mulai dari initial access, Executions sampai nanti uh, melakukan exfiltration, ya, seperti itu. Nah, ini sebenarnya yang bisa kita lihat, ya, sebenarnya attack path-nya penyerang ke infrastruktur cloud kita itu banyak. Sebenarnya, contoh initial access-nya, oh, kita bisa aja pakai exploit yang ada nih, ya, kita gitu. apalagi yang misalnya zero day terus ada exploit-nya, ternyata ya, cloud providernya, ya, either it, cloud providernya belum melakukan uh, patching dengan proper, itu bisa. Atau yang paling sering itu pasti apa? Pasti phishing, gitu, paling sering. Atau bisa jadi dengan valid account yang itu bocor. Nah, itu insert access, ada lima tekniknya. Jadi, lima hal ini yang kira-kira sebenarnya jadi footprint pertama. Si attacker itu bisa masuk ke infrastruktur cloud kita. Nah, berarti kita dari sini apa? Harus menentukan. Dengan skenario, -skenario ini, itu kira-kira apa sih yang paling banyak, gitu. Oh, agak banyak phishing. Oke. Okay. Buat phishing, apa yang kita lakukan untuk mencegah itu? Berarti kan kita harus banyak lakukan awareness, ya. Kemudian execution, oke di sini cuma ada user execution karena yang mau nggak mau kan harus dieksekutkan oleh si pengguna kayak gitu. Nah berikutnya kalau udah dieksekusi pasti ada teknik persistence, gimana dia bisa mempertahankan diri di sistem, ya kan? Dengan cara macam-macam bisa aja dia dapat akses yang high privilege terus dia melakukan account manipulation gitu, atau misalnya dia malah bikin account baru untuk menyembunyikan diri untuk waktu yang lama, ya atau bisa jadi dia menggunakan lagi fret accountnya gitu dari user-user lain untuk melakukan persistence. tuh membuat beberapa service. ya sampai nanti dia melakukan eskalasi ya privilege-nya naik kemudian menghindari deteksi dari uh, uh, apa uh, tools tools pendeteksian yang ada di cloud maupun yang on premise seperti itu sampai nanti uh, dari eskalasi nah ini uh, dari situ kita cobain ya dari aset-aset yang ada di cloud kita nanti uh, petakan ya uh, terhadap cloud matrix ini gitu jadi kita perlu tentukan skenario nya apa seperti itu nah uh, berikutnya terkait dengan uh, teknologinya. Nah, ini uh, section yang terakhir nanti harapannya uh, kita bisa lebih banyak diskusi aja daripada nanti saya banyak presentasi kan gitu. Biar kita bisa saling berbagi juga. Nah, ini saya ambil dari Gartner ya. Cuma ini uh, kami rapikan lagi. Jadi menurut uh, versi Gartner nih, ada beberapa teknologi cloud ya yang yang bisa digunakan untuk memudahkan kita, lah, memudahkan hidup kita terutama cloud engineer untuk memaintain security di cloud ya. Yang Uh, yang paling yang sekarang lagi banyak dibicarakan CSPM ya, karena itu sebenarnya uh, cukup ini ya, uh, common di buat teman-teman security, bagaimana kita maintain vulnerability ya di level uh, kan ada apa namanya, uh, untuk di level apa uh, cloud, cloud platformnya itu sendiri gitu. Jadi, untuk mendeteksi vulnerability kan ada dua cara ya, kita melihat dari sisi konfigurasi platformnya, which is itu dengan CSPM atau uh, di level nanti aplikasinya. Nah, kalau di level platformnya itu sendiri, nah kita bisa pakai CSPM ya, gitu, untuk melihat dari sisi compliance-nya, operational monitoring-nya, gitu, untuk memastikan bahwa selalu di patch secara rutin, untuk memastikan bahwa vulnerability-nya teridentifikasi dan bisa kita uh, perbaiki, seperti itu, mendeteksi threat yang ada, termasuk tadi uh, integrasi dengan uh, lifecycle DevOps, DevSecOps life kita, gitu, CSPM. Nah, untuk solusi yang lain seperti SSPM, SMP, CWP itu masih lagi jarang gitu. Nah, yang di sini pengen saya highlight di sesi ini itu yang case B sebenarnya. Jadi case B itu kalau bahasa saya mungkin buat teman-teman agak beda, tapi bahasa saya sih case B itu sebenarnya di LP++ plus plus gitu. Jadi total preference yang punya kemampuan apa? Ada UABA, User and Entity Behavior Analysis gitu. Ada juga bisa Threat Protection atau kita mau bikin policy untuk di enforce ke infrastruktur kita bisa. Gitu. atau adaptive access control itu tergantung tergantung toolsnya tapi uh, bisa jadi dia ya semacam membaca behavior untuk untuk nanti bisa merekomendasikan ini ya uh, prevention apa yang, yang yang sesuai seperti itu atau mendeteksi oh ternyata uh, sistem ini ada anomali nanti uh, kita bisa flag terus untuk nextnya kita bisa lanjuti seperti itu atau juga sekedar untuk compliance assessment ya berdasarkan apa uh, standar atau regulasi yang memang disupport oleh toolsnya seperti itu. Jadi cara memproteksi cloud cukup banyak sebenarnya. Cuma kenapa saya highlight CSB karena PSB itu tadi itu bakal bermanfaat kalau kita punya tadi hybrid cloud ya, gitu. Ada on-prem on-prem, ada yang public cloud-nya. Termasuk multi cloud seperti itu. Misalnya lebih dari satu cloud provider kita gunakan. Ya. Oke. Okay. Oke, okay. iya next-nya. Nah, ini sebagai contoh aja gitu. Jadi kan uh, kita di bahas sp Nah, di sini sebagai contoh aja gitu. Kalau kita misalnya melihat ini ya, sebelah kiri ini kan pasti ada device-device yang apa uh, kadang kita nggak manage dengan proper. Bisa jadi dia akan apa ya, mengakses aplikasi yang not authorized atau not, tidak uh, di approve seperti itu dan berpotensi nanti bisa tadi uh, menurut malware. Atau misalnya ada satu app sebelah kanan aplikasi yang sebenarnya udah di manage uh, oleh perusahaan. Gitu. Dengan uh, apa ya, uh, koleksi blog kotak bawah ini? Kan kita ada menit endpoint ya, jadi endpoint endpoint sudah di minute pasti lebih mudah untuk protek Nah, biasanya kan kita kalau di endpoint, kalau mau ke cloud, pasti harus lewat uh, firewall, lewat uh, beberapa tool security ya, IDS atau IPS gitu, atau apa, uh, web gateway seperti itu, termasuk lewat proxy. Nah, di sini sebenarnya mekanisme casb nya itu uh, macam-macam gitu, kita bisa jadi langsung connect ke... Uh, apa via API ya ke, ke, ke aplikasi tertentu atau misalnya lewat API cloud ya bisa atau misalnya mau lewat reverse proxy di uh, apa on prem kita bisa gitu atau langsung langsung ke gateway kita juga bisa ini sebenarnya tergantung dari uh, platformnya dan cara kita nanti melakukan koneksi ya jadi sebenarnya yang ingin saya highlight di sini adalah bahwa uh, si KSP ini sendiri itu cukup fleksibel ya dalam melakukan tadi uh, interkoneksi ke sistem gitu. tergantung nanti arsitektur kita seperti apa sesuai kebutuhan masing-masing organisasi. Sebenarnya, ya. nah, beberapa use case yang yang biasanya bisa digunakan, ya, misalnya kita membatasi, ya, ada unauthorized individual yang coba akses sistem kita, ya, ada lagi unauthorized content gitu, kita bisa batasi dari sisi kontennya, atau unauthorized device gitu, penggunaan device yang tidak diregister itu kita bisa block gitu kemudian ada malicious slider dengan fitur UABA itu pastinya ya enggak 100% akurat tapi setidaknya membantu untuk mendeteksi kira-kira ada malicious behavior dari dari user-user kita untuk termasuk ada kalau kita ada misconfiguration apps di aplikasi kita ya karena KSP kan bisa untuk compliance assessment atau ya tadi infecting data berarti untuk mencegah threat Tadi kan ada yang paling bawah itu threat protection ya gitu jadi ada fungsi-fungsi bisa diintegrasikan seperti itu ya ini untuk 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 apa namanya use case-nya seperti itu. Nah, ini sebagai rangkuman ya. Jadi call to action-nya apa yang dari ses sesi yang bisa kami sampaikan di sini? Ya, pertama pasti ya kalau kita mau tahu apa yang kita protect atau cara kita protect gimana ya pasti kita harus melakukan assessment dulu. Kita tahu resiko eh, apa eh, dari kita mengadopsi cloud itu apa gitu. Nah, untuk risk assessment itu memang uh, dimensinya cukup luas ya. Bisa jadi kalau dari pengalaman saya uh, kita lakukan dengan dua cara. Kita mencari resiko, eh sudah bukan mencari, menemukan resiko itu dengan dua cara. Pertama kita lihat dari sisi capability organisasi. Berarti ya secara secara gampang kita gunakan si CSA, CCM tadi, Cloud Security Alliance, Cloud Control Matrix sebagai framework kita untuk mengidentifikasi potensi risiko dari aspek tata kelola dan manajemennya gitu kan uh, tadi SACCM kan domainnya cukup banyak. Nah cloud itu tidak hanya bisa dilihat ya memang teman-teman yang biasanya memang hands on yang memang pekerjaannya monitoring pasti akan lebih melihatnya dari sisi operations atau implementasi dari sisi teknologi. Tapi kan secara tata kelola kita perlu melihat secara keseluruhan kan gitu bagaimana nanti kita mengelola cloud ini dari sisi apa misalnya kita membuat suatu kebijakan untuk cloud policy atau bikin SOP SOP yang berhubungan dengan uh, manajemen cloudnya tujuannya apa? tujuannya agar proses tersendarisasi. itu dan apa? dan tujuannya adalah untuk eh, tadi ada transfer ilmu lah anggap aja misalnya ada satu uh, tem, apa? Uh, profesional yang baru join, entah itu pro-hire atau fresh grade, mereka dengan membaca kebijakan dan prosedur, itu mereka sudah paham itu harus ngapain. Dan itu akan memudahkan pekerjaan teman-teman yang lebih senior di satu organisasi kan. Kalau bank gampangnya ada ada new hire Udah baca aja SOP-nya. ntar pasti ngerti kok gitu. Kalau bingung baru nanya. Pasti kan lebih gampang seperti itu daripada harus kita jelaskan sesuatu seperti itu apalagi kalau fresh graduate gitu. Nah, itu dari sisi framework-nya ya Itu pasti kita framework yang kita gunakan itu nanti bisa jadi checklist kita ya. Baik itu kita melakukan self assessment buat tahu kita kurangnya di mana atau kalau kita mau melakukan maturity assessment ya untuk melihat untuk mendapatkan angka lah, angka kita sampai mana atau buat teman-teman audit bisa jadi checklist untuk audit sebenarnya, tergantung kebutuhan. Ya seperti itu. Kalau saya pribadi, eh, biasanya karena, karena memang eh, ini ya kebetulan eh, kalau saya pribadi memang biasanya pakai framework yang sudah dikustom ya eh, apa oleh eh, oleh perusahaan. Tapi tetap ya referensi utamanya pasti ke CSA, CCM gitu. Jadi itu tinggal perihal masalah pemilihan kontrol dan prioritisasi kontrolnya. Karena nggak mesti 100% semua harus kita assess nggak, nggak nggak perlu juga gitu. Karena kan pasti kita risk base ya pendekatannya. Tergantung nanti domain mana yang mau kita fokuskan dulu untuk assessmentnya kecuali kita langsung langsung mau semuanya nggak apa-apa juga akan lebih baik gitu kan tergantung opusnya kita mau top down atau bottom up approachnya ya nah kedua itu dari itu dari, dari sisi sisi yang ibaratnya governancenya nah kedua kedua itu dari sisi technical nah technical ini uh, cukup menarik karena ada beberapa jenis activity yang bisa kita lakukan kalau dari pengalaman itu ada tiga pertama kita melakukan uh, modeling gitu modeling ya. tapi biasanya uh, modeling ini kami lakukan di belakang Gitu. Karena apa? Karena sumber informasi dari modeling salah satu salah satunya ya. Sebenarnya salah duanya juga sih. Salah duanya itu dari dari hasil technical assessment kita yang Kita melakukan vulnerability scanning atau kita melakukan configuration check dengan CSPM itu dan juga dikombinasi dengan hasil dari audit atau tadi framework assessment tadi gitu. Sehingga kita dapat seluruh picture vulnerability nya secara tata kelola dan secara teknis operasional, baru kita susunkan skenario. Karena dalam setiap skenario uh, threat itu kita pasti perlu cantumkan apa kontrolnya gitu, kontrol yang direkomendasikan apa. Terus kondisi saat ini kita gimana nih kondisinya? Gitu, apakah kontrolnya sudah efektif atau enggak? Ada kata belum. Mana yang perlu kita improve? Gitu. Nah itu kenapa threat modeling itu mungkin orang bilang oh perlu di depan, nggak mesti tergantung. Kalau dari pengalaman justru malah kita taruh agak tengah atau belakang karena kita butuh sumber informasi Kenapa? Karena apa? Karena kalau kita ngawang-ngawang doang bikin threat modeling, pasti kita di challenge gitu. Baseline-nya apa gitu? Memang memang bisa dikira-kira kalau kalau kita nggak assess benar-benar organisasi kita kan nggak bisa. Kita harus paham dulu postur organisasi kita, security postur kita tahu, baru kita coba modelkan threat-nya. Karena pemodelan threat ini memang kepake waktu kita nanti ngobrol sama level yang lebih tinggi lah gitu untuk melihat apa oh kira-kira uh, kita ada kerentanan di sini seperti itu. Ya, itu pertama tadi modeling kedua itu kita bisa melakukan apa eh, bisa melakukan eh, assessment secara automated ya dengan CSPM karena CSPM pada dasarnya itu bisa men scanning vulnerability di situ nah itu kan ibaratnya kalau kita eh, teman-teman di pentas ya udah kita melakukan VA lah seperti intinya tapi kan VA itu perlu divalidasi secara manual gitu eh, dan berikutnya baru eh, kita melakukan deep dive ya mendep deep kontrol eh, yang ingin kita akses dari hasil tadi, ya ibaratnya bahasa gambarnya kita melakukan pentest lah. Tapi uh, dimensinya agak beda kalau uh, pentest biasanya kan kita uh, ada scope-nya yaudah kita coba tembus lah. Entah itu pakai grey box atau black box. Tapi kalau uh, yang yang dalam hal ini itu deep dive-nya lebih ke kita kita temukan satu temuan dari tools CSPM kita. Nah, uh, si tools itu mereka biasanya memberikan rekomendasi gitu, uh, memberikan list aset yang terdampak apa, termasuk rekomendasinya tapi kan again tools itu pasti bisa fast positif sehingga kita uh, perlu validasi secara manual seperti itu dan banyak hal yang sama dengan vulnerability assessment tools lah gitu kita bisa aja uh, pen pentester kita pakai scanning ya pakai Uber pakai apa namanya pakai pakai Nessus gitu tapi again ya pasti bisa jadi ada false positif dan kedua bisa jadi ada vulnerability di ya, aplikasi yang nggak bisa ketemukan secara automated apa contohnya kita mau ngetes bisnis logic Ya pentester uh, aplikasi web atau mobile mana bisa kita relate ke otomatis terus? Pasti yang kita harus validasi manual, ya kan? Termasuk teman-teman bug -bug, yang bug hunter lah, yang biasanya main uh, Bug bounty, pasti kan secara manual pasti analisis uh, apa kalau mau menemukan idor atau menemukan ada logic uh, application yang bisa di bypass itu pasti secara manual. Itu juga sama dengan kasusnya ketika kita memvalidasi temuan dari CSPM tools kita gitu mungkin mungkin tadi beberapa saat ada baru join itu mungkin eh, saya jelaskan singkat jadi CSPM ya Cloud Security Posture Management itu adalah satu solusi yang digunakan untuk maintain eh, ini ya konfigurasi dan vulnerability yang ada di cloud platform kita gitu. Nah, tadi kenapa orang pakai CSPM? Karena tadi biasanya kalau pakai CSPM itu dia punya lebih dari satu cloud provider. Gitu. Jadi eh, tinggal tinggal kita klik aja menunya udah kita bisa dapat profil risikonya gitu dari masing-masing cloud provider. Ketimbang kita harus login satu-satu ke masing-masing konsolnya kan seperti itu. Ya. Oke, okay, kalau udah kita tahu risikonya, udah semua udah kita summary, oke okay, kita berarti perlu strategi gitu. Kita butuh uh, improve arsitektur kita, baru nextnya kita implementasi gitu. Eh uh, implement cloud protection program itu macam-macam. Jadi uh, bisa jadi dari sisi uh, tata kelolanya buat uh, SOP, kebijakan, guideline, standar apapun gitu. Kemudian kita dari sisi teknologi ya, teknologi implementation itu juga, uh, di, apa dilakukan juga termasuk melakukan trending ke people-nya, ke people kita, eh uh, orang-orang yang akan mengandalkan cloud platform kita, ya termasuk kita mendefinisikan matrix, ya matrix itu juga penting ya, karena kan sesuatu harus diukur kan gitu, we cannot, uh, apa namanya, manage what we cannot measure kan, seperti itu, jadi itu tetap penting, ya, ya mungkin itu bisa disampaikan, eh uh, rekan-rekan gitu, mungkin uh, kita bisa, uh, lebih banyak, tanya jawab. Itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Erik. Uh, presentasinya benar-benar bagus banget, uh, komprehensif dan membuka banyak wawasan dan seharusnya ini mengundang lebih banyak pertanyaan ya. Karena makin banyak kita tahu, makin banyak pertanyaan yang muncul. Uh, mungkin saya untuk teman-teman member yang lain, apabila ingin mengajukan pertanyaan dapat langsung uh, raise hand and unmute nah untuk pertama mungkin saya coba bacakan pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Uh, ini pertanyaan dari Pak Yorskun Yonskun. untuk Pak Erik uh, apakah boleh tanya secara teknis bagaimana cara kerja CASB Pak Erik. Ya, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya uh, tadi uh, sudah ada slide yang menjelaskan sebenarnya. Mungkin kalau secara teknisnya kita Mendemokan mungkin saya nggak bisa ya, karena memang saya nggak prepare untuk itu kan di sesi ini cuma kalau secara uh, apa functionality itu tadi seperti cara kerja sebenarnya seperti di LP ya Pak Yonchun ya kata nama aslinya atau uh, nggak itu jadi uh, seperti LP sebenarnya jadi kita nanti uh, either itu kita taruh di on-prem maupun di cloud ya uh, instance dari si KSB itu dia nanti bisa dikonekin ke gateway kita ya atau mungkin ke proxy sehingga nanti user-user yang ada di internal kita di on-prem ya itu uh, bisa kita kontrol aksesnya, gitu karena pada dasarnya KSB kan memaintain akses, kan? Tapi again ya kalau bahasa saya sendiri, uh, saya biasanya bilang di Alpi plus plus gitu, karena kita bisa detect tadi fitur-fitur uh, di Alpi bisa digunakan di KSB, ya. Uh, dan juga nanti ada beberapa fitur plus plusnya lah, gitu. Ada yang untuk uh, threat protection, ada untuk yang uh, apa namanya UBA. Nah itu sebenarnya kan ya mungkin juga apa ya, ya mungkin juga jargon jualan juga sih mungkin ya gitu karena pada dasarnya fungsinya itu mirip dan beberapa provider cashB yang saya tahu itu memang mereka punya produk di Alpi ya jadi ya bisa jadi itu juga cuma jargon jualan ya bisa jadi ya gitu dengan tadi menggabungkan di Alpis karena kan juga zaman gitu ya kalau di, di Speaking ya, ya? <laughs> solusinya sebenarnya beberapa terus uh, di enhance dengan teknologi yang macam-macam contoh misalnya generation firewall atau eh, apa eh, apa next generation eh, IDS itu kan itu firewall itu kan sebenarnya fungsinya kan simpel kan memblocking mem dari sisi uh, apa namanya dulu kan dari sisi port ya itu di level network tapi kan sekarang udah enhanced ada fungsi IPS-nya ada untuk uh, apa intelligence-nya ada untuk uh, malware uh, scanning-nya dan segala macam yaitu masalah ini aja sih tergantung solusinya juga sih, sebenarnya ya Yep, terima kasih Pak Erik. Yes, itu menjawab uh, pertanyaan yes, dari yes. Pak Yonskun Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Resti Hidayah. Uh, oh, iya. Apakah boleh sharing terkait langkah-langkah yang harus dilakukan sebuah PSE untuk memastikan perusahaan kita comply dengan RUU PDP, Peraturan Kominfo dan OJK terkait data privasi? Terima kasih. Sehingga okay. saya sih ini masih terus dibahas ya, tapi mungkin boleh dijawab Pak Erik. Ya, halo. Uh, sorry Pak, suara saya putus-putus nggak ya? Uh, jelas Pak Erik. Oh jelas, oke. Okay. Tadi saya sempat kayak suara Pak Hendra agak putus-putus. Saya takutnya sekolah dari saya sih, karena okay. saya pakai HP ini. Oke, okay. yep. terima kasih Pak. Ya uh, Bu Resti, ya. Jadi, hmm, berarti sayangnya saya nggak, enggak, enggak, ini yang enggak tampilkan slide tentang konsep PDP-nya. Cuma gini, kalau misalnya, uh, kalau kata-katanya comply, itu berarti kan sebenarnya simple, Bu Resti. Ya, kita pertama, kalau uh, tujuannya buat comply, itu pastinya kita bikin framework dulu. Kita tentukan framework uh, untuk melakukan compliance dengan PDP. Nah definisi framework itu luas, cuma framework dalam hal ini adalah kita mengumpulkan berbagai regulasi lokal ya, uh, RUPDP gitu yang akan disahkan bentar lagi, Insya Allah gitu kok jadi peraturan Kominfo, PB, PUJK itu yang terkait dengan tadi perlindungan kok PB, PUJK itu terkait dengan perlindungan uh, konsumen biasanya ya, perlindungan data nasabah itu ada nah, peraturannya, saya cuma, cuma, lupa nomornya seperti itu. Nah dari situ kita coba ekstrak ya, uh, kalau saklosa di, di regulasinya yang mengatur tentang tadi manajemen uh, dan perlindungan data pribadi. Nah sebenarnya ini 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 kami lakukan bu ya. Uh, memang itu nggak bisa di share ya, karena uh, memang uh, dalam beberapa uh, yang lain yang kami bantu ketika ingin comply kita belatin semua regulasinya. Mulai dari regulasi yang men yang utamanya, utamanya yang existing itu pasti apa UU uh, UITE gitu, PP 71 peraturan kominfo nomor 5, peraturan 2016, peraturan kominfo nomor 20, tahun 2016 juga, nah itu di level yang 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 common lah gitu, teman-teman jasi -teman pas sudah udah ngelotok udah apa lah gitu. baru kita lihat sektoralnya. kalau tadi pertanyaannya uh, OJK, berarti mungkin Bu ini ya pertanyaan lebih ke financial service. itu ada Bu, ada peraturan, uh, saya lupa apa, OJK atau BB yang mana itu tentang perlindungan data nasabah. itu ada beberapa klausulnya. Nah, apa yang Pak Endra kan OJK pasti lebih ngerti lah daripada saya gitu, apa uh, aturan-aturannya. nah uh, ada juga ini yang terbaru itu yang 2021, bapak ibu yang di perbankan pasti tahu uh, snap bi ya. Snap bi itu juga uh, di sana cukup komprehensif uh, mengatur masalah uh, pelindungan datanya gitu. Jadi itu bisa diadopsi ya untuk ini ya uh, sebagai konsiderasi kita dalam nanti uh, uh, apa namanya komplain uh, terhadap peraturan yang berlaku. Jadi pr-nya sih paling kita tentukan dulu peraturannya apa. Kita list down. Ya, saran saya kita list down aja peraturannya dari peraturan-peraturan itu kita coba mapping bu. Gitu. Misalnya ada requirement terkait dengan retensi misalnya. Retensi itu diatur nggak di PP 71, diatur enggak di apa namanya di Perkominfo 20 atau nomor 5. Diatur nggak di peraturan BIOJK tertentu. Nah, itu perlu kita mapping. Gitu. Tapi khusus untuk retensi itu biasanya perusahaan ngacu ke Perka Andri juga ya. Aturan Arsip Nasional, lembaga Arsip Nasional itu apa namanya eh ada beberapa hal yang mengatur masalah retensi. Nah, nanti kita perlu list down requirement-nya apa, kita mappingkan baru kalau berikutnya berikutnya kita tentukan prioritas prioritas apa prioritasnya mana kontrol kontrol yang itu mandatory ya mana yang itu uh, recommended sebenarnya nah kita bilang mandatory apa itu parameternya bisa macam-macam kita tentukan sendiri aja misalnya mandatory berarti kalau mandatory itu diatur oleh uh, peraturan tadi yang existing yang 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 saya sebutkan nah tapi gini Bu kadang kalau dari pengalaman kadang ada perusahaan-perusahaan yang terutama punya cabang di luar negeri ya kan perusahaan Indonesia banyak dong yang punya cabang di luar negeri itu mereka perlu comply dengan GDPR ya atau kadang mereka pengen cepet-cepet nih oh RUPDP mau disahkan kita harus ready nih nah mereka minta minta saya untuk bantu ini ya ngelis dong requirement RUPDP sehingga nanti requirement-requirement uh, yang under RUPDP tapi tidak ada sama sekali di existing regulation itu sifatnya recommended ya direkomendasikan gitu tapi kalau yang kontrolnya kontrolnya itu ada di regulasi existing itu berarti wajib gitu nah pertanyaan berikutnya cara kita memprioritaskan kontrolnya gimana? Nah, simpel aja. Kita lihat uh, sanksinya gitu. Poin-poin mana yang itu di ada sanksinya gitu. Nanti kita bisa prioritaskan dulu seperti itu. Ya, itu mungkin kira-kira Bu uh, untuk secara umum ya untuk apa? Untuk comply gitu. Jadi kita nggak bisa ya itu sebenarnya tergantung masing-masing organisasi. Kalau cara efektifnya ya kita prepare aja gitu. Secara simpel kita bikin file Excel, kita mapping apa? Kita list dan requirement, kita mapping ke regulasi lain gitu. Bagi contoh misalnya gini, kita rasa PDP paling lengkap. Udah kita lihat aja klausa-klausa di PDP, kita ubah kalimat regulasinya dengan kalimat kontrol ya. Itu PR juga. Jadi kalau regulasi kan biasanya kita kopas doang kan. Tapi again ya regulasi pasti suka banyak apa ya? Pas saya baca banyak yang ambigu, nggak jelas. Jadi kita harus translate itu ke kontrol yang lebih detail. Itu. Jadi baru kita mapping tadi, mapping kan ke existing regulation. Setelah kita mapping kan ke existing regulations, baru kita bikin tadi mana yang wajib, mana yang direkomendasikan aja gitu atau nice to have aja gitu. kira-kira kayak gitu. Yep. Terima kasih Pak. Kira-kira gitu Pak, semoga menjawab. Iya. Uh, Bu kasih. Resti ya. Heeh. Hmm. menjawab pertanyaan Bu Resti dan ya. untuk peraturan tadi Pak Erik maksud mungkin kalau untuk di financial services itu ada di pasal 1 angka 28 UU Perbankan 10 tahun 98 di situ ada tentang rahasia bank. Dan nah. untuk seluruh service servisnya POJK itu ada POJK baru kita 14 April 2022 itu tentang perlindungan konsumen dan masyarakat jasa keuangan. Itu ada di pasal 2 ya terkait data konsumen. Saya lupa isi dalamnya apa tapi di sana tercantum terkait kerahasiaan data untuk ya, jasa keuangan. Baik. Ya, ya, makasih, ya, makasih Pak. Ya. Ya berarti ya, benar ya Mas ada peraturan OJK yang terbaru yang itu <laughs> yang mengatur perlindungan data nasabah itu berarti ya. Ada Pak, tapi detailnya seperti apa yang belum tahu tapi benar tetap Pak Erik nanti Muaranya nanti pasti paling tinggi di UPDP nanti. PDP. Iya. Karena itu hasil kolaborasi semua pihak kan di sana. Iya benar Pak. Iya. Ya, Pak Erik. Uh, untuk teman-teman oh. member, bapak okay. dan ibu-ibu, uh, apakah ada yang ingin bertanya langsung? Nah ini udah ada pertanyaan okay. dari chat lagi nih udah Pak. ada Erick. pertanyaan. Ya boleh Pak. Dengan dari, adanya Puji. Dengan ya. Pak Ahmad Rifai Pak Erik. Ahmad Rifai ya. Dengan ya, ada adanya ini. POJK 4 POJK 5 2021, apakah semua aplikasi yang akan digunakan oleh perusahaan, khususnya financial services yang menggunakan cloud provider, harus dilaporkan di daftaran ke OJK atau ada tipsnya secara experience Pak Erik mana yang bisa digunakan mana yang harus dilaporkan atau didaftarkan ke OJK. Dua, to be spesifik aplikasinya bagaimana dengan penggunaan Office 365 untuk email baik penerapan full maupun hybrid apakah diperbolehkan? mengingat Office 365 menggunakan Microsoft Azure dan belum ada data centernya di Indonesia. Ya, betul juga itu. Berikut pertanyaan okay. dari Pak Ahmad Rafai, Pak Erik. Ya, terima kasih Pak Ahmad Rafai. Sebenarnya itu yang bisa ngejawab teman-teman di OJK sih. Mungkin Pak Hendra harusnya bisa menjawab nih, karena uh, dari OJK langsung nih gitu. Nah, cuma ini kalau dari pengalaman saya yang bantu ini ya, waktu itu sempat ada implementasi tokenisasi, yaitu... Uh, jadi gini, uh, waktu itu kan mau, mau, implementasi tokenisasi dan kebetulan memang uh, ada cloud base juga yang dipakai. Dan itu mau nggak mau kita harus ke UJK. Gitu. Even itu data centernya udah pakai GCP waktu itu ya, udah di Indonesia, itu tetap kita harus ke UJK. Dan ya konsultan, ya cuma kita fasilitas aja, bantu doang lah, bantu cuma memprepare uh, dokumen-dokumennya. Nanti tetap yang harus berhadapan langsung itu kliennya, perusahaannya ke OJK Kita hanya bantu di, di belakang. Termasuk sekarang yang sedang uh, saya kerjakan itu untuk uh, implementasi privacy management tools itu juga sama gitu kalau kita bisa tadi ya pertanyaan bang pertanyaan kedua Azure itu di Indonesia yang di Indonesia apa public cloud ada Alibaba cloud ada GCP AWS AWS oh, tiga itu yang otomatis itu solusi-solusi yang berbasis Azure itu perbankan bukan menjelaskan tapi bakal nggak mau repot gitu nggak mau repot untuk ngurus ke OJK nah yang aplikasi yang lokal aja kata-katanya tapi bacakan diskusi ya bukan ini ya Uh, itu ada agak susah gitu, Dalam artian Mereka nggak mau repot gitu, apalagi aplikasinya di luar. gitu Nah makanya uh, untuk solusi yang yang sedang saya kerjakan itu kebetulan si providernya itu mau bikin instance di Jakarta gitu, di salah satu provider di Jakarta lah gitu. Ya ya salah satu antara GCP atau AWS itu mereka mau bikin. Nah itu pun tetap tetap harus uh, laporan ke OJK karena memang diminta seperti itu. Jadi kita bantu untuk prepare dokumen-dokumen yang diperlukan ya, termasuk beberapa dokumen. Let's say, ini aja mungkin kalau teman-teman pernah hadir di sesi saya di MTS terkait cloud audit, ya pasti kalau cloud provider yang besar pasti mereka punya SOC 2 report dan pastikan. Kalau SOC 3 itu nggak cukup, harus SOC 2 yang yang type satu atau dua. Yang penting ada gitu. Itu biasanya pasti diminta. Kedua, sertifikasinya. Apakah sudah ISO 27001, kalau udah ada 27017 itu lebih bagus gitu. Bahkan kalau ISO-nya banyak nih, ISO 27018, 27701 buat target privacy, bahkan kalau udah komplit dengan beberapa regulasi seperti di Singapura, MAS atau mungkin uh, HIPAA di US untuk uh, healthcare. Nah, itu itu lebih lebih bagus lagi gitu. Apa namanya? Uh, untuk meningkatkan confidence dari teman-teman di OJK. Ya, seperti itu. Jadi, ya kalau kesimpulannya kalau dari yang saya hadapin sendiri itu semua tetap minta ke OJK. Gitu ya. termasuk ya mungkin ada salah satu bank ya itu yang pakai API-nya Google gitu. Waktu itu GCP belum masuk Indonesia tapi di approve seperti itu kan. Ya, itu kan ya case by case lah itu yang bisa jawab teman-teman di OJK bukan saya sih sebenarnya gitu. Tapi tetap harus dilaporkan ya pertama -tama. Kedua, Office 365 nah, ini juga menarik nih. Ini juga sebenarnya uh, apa namanya teman-teman uh, OJK bisa lebih menjawab ya. Cuma kalau dari pengalaman saya juga kebetulan eh uh, saya juga pakai Office 365 juga sama. Gitu. mungkin di luaran uh, saya juga pakai ini kan punya Google juga tapi ya kita tahu bahwa Office 365 sendiri kan nggak ada di Indonesia nah itu sebenarnya apa ya kalau, buat poin nomor dua saya nggak bisa jawab secara, secara spesifik sih karena memang saya belum apa ya uh, untuk di posisi office saya sendiri kan saya lebih ke client facing ya bukan di bagian back, back end gitu jadi uh, apalagi nih kan uh, mungkin saya saya bekerja di perusahaan multinasional ya nah, otomatis kan pasti datanya kan ini ya lebih lebih terdivers keluar juga gitu banyak transfer data ke luar negeri gitu cuma ya tadi aturannya kan ya itu teman-teman legal perusahaan yang yang nanti sudah mengakomodasi itulah gitu pasti sudah sudah dilakukan apa namanya analisis resiko dan dampak regulasinya terkait dengan tukaran data itu gitu. jadi mungkin mohon maaf yang poin dua saya bisa jauh spesifik sih karena ini harusnya teman-teman teman teman banking pasti ya harus teman-teman OJK -teman yang ngasih klarifikasi semua cuma pada prakteknya ya ini bisa kan <laughs> seperti itu Iya iya terima kasih eh, terima kasih pak ya semoga menjawab pertanyaan pak Ahmad Rifai iya yang pertanyaan nomor dua itu memang agak tricky <laughs> sangat sangat tricky itu iya ya. pak pak Hendra nih mungkin bisa lebih menjawab nih <laughs> sebagai orang di ujian nih Wah, <laughs> oh, saya, <laughs> udah saya takut ya. salah jawab nih kalau yang Office 365 nih kalau pertanyaannya yang Google Workspace saya confidence nih kalau <laughs> Office 365 saya nggak confidence jawabnya ini tricky, karena ini. belum di Indonesia gitu iya. Nah, lagi Pak. Silakan Pak ya. untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Yudi Arijanto. Oh, Pak Ya. Sertifikasi SOC 2 tipe 2 cukup untuk minta izin ke OJK? Nah, ini sama, pertanyaannya ke OJK juga nih Pak. Cuma gini Pak, yang lagi saya kerjakan itu sok dua tab dua doang nggak cukup gitu ada beberapa yang harus sih. saya nggak bisa sebutin cuma Uh, kami lagi bantu prepare juga dokumen-dokumen untuk itu sih. Gitu nggak sok tuh nggak cukup kalau aku uji. Kayaknya setahu saya, ya, setahu saya yang pengalaman dulu di tempat lama di tempat sekarang itu sama nggak cukup sok dua ya. So, iya pak. Sem semoga ya. menjawab. Terima kasih jawabannya Pak Erik di stok ya. D2, sepertinya belum cukup ya. Belum cukup ya. <laughs> Sayang sekali ya. Tapi ini memang yang saya tapi nggak tahu ya mungkin ada case lain yang ternyata langsung di approve oleh analis OJK saya nggak tahu juga ya. Cuma yang saya tahu ya karena saya diminta bantu prepare ya otomatis saya bisa simpulkan stok dua nggak cukup gitu. Kalau shock dua cukup saya nggak perlu repot bantuin buat ngurus ke OJK kayak gitu. Kesimpulannya kan gitu. Siap. Pak Erik. Terima kasih Pak Erik. Semoga ya. pertanyaan Pak Yudi Arianto. Untuk teman-teman iya. member yang lain, kita masih ada waktu beberapa menit uh, untuk pertanyaan. Apabila ingin bertanya secara langsung? Mungkin dapat respon kita bisa ambil satu orang. Untuk tim office, uh, nanti kita kuisisnya mau mulai jam berapa ya? Apa pas di 8:55 sesuai jadwal? Boleh pak, kalau nanti masih ada pertanyaan bisa bertanya dulu, nanti baru kuisis. Ya mungkin bisa kita tampung satu lagi ya yang mau bertanya langsung atau mungkin dari chat. Sepertinya eh, uh, artinya teman-teman hari ini sudah sangat terpuaskan oleh eh, uh, pertanyaan dari Pak Erik iya, nah, so, izin menjawab dari Pak Yusri Amsal, seingat saya tidak cukup ikuti template yang ada di POJK, MRTIO, ya. Manajemen Risiko Teknologi Informasi itu memang ada semuanya makasih Pak Yusri Amsal, memang ada guideline semuanya untuk di sana dan memang biasanya dikaitkan per resikonya makasih Pak Yusri Amsal iya. ya, makasih Pak Yusri Pak Yusri ini udah praktisi banking cukup lama nih Pak ya, iya, nah, Pak sekarang tidak ke kompetitor nih <laughs> iya. Pak Yusri <laughs> <laughs> udah ahlinya sih udah lama nggak iya, di iya. pengawasan soalnya <laughs> iya mungkin kita bisa lanjut ke quiz ya Pak Erik terima kasih atas uh, sebenarnya Pak Eriknya uh, off connection lagi ya uh, Mbak Riko iya apa kemungkinan oh ya halo Pak Erik ini Pak Erik ada pertanyaan satu lagi mungkin pertanyaan terakhir malam ini Pak Erik oh sempat iya pak Sorry, suara saya putus-putus nggak ya? Uh, sekarang mungkin Halo. putus, Pak Erik. Nggak apa-apa, Pak Erik. Videonya dimatiin aja kalau memang koneksinya lagi benar-benar uh, kurang mendukung. Oh iya, uh, sekarang udah jelas, Pak ya? Udah, udah. Patah-patah uh, sedikit sih. Oke. Okay. Uh, oke okay. Mungkin kalau nggak terjawab, saya coba sambil chatting aja. Ya. Okay. Uh, berdasarkan pengalaman, framework apa yang paling cocok terkait implementasi data privacy security bagi low-mid scale? Oke, okay. ini sebenarnya uh, jawabannya bisa banyak karena gini, kalau framework itu kan sebenarnya acuannya ke oh, sorry Pak nanti kalau saya putus-putus tolong dikabarin Pak di chat takutnya nanti uh, ini nggak <laughs> jelas Siap, ini pak. suaranya. Iya, jadi uh, kalau framework itu sebenarnya kalau dari ke... pertanyaan karena lebih ke ini ya data privacy, itu frameworknya pasti framework regulasi gitu. Nah kalau misalnya nih, misalnya perusahaan bapak ibu itu memang banyak bisnis di Eropa atau sama dengan Eropa, nah saran saya itu Sekalian aja jangan nanggung gitu sekalian bahasa sekalian aja uh, ini itu mending refer ke GDPR seperti itu atau kalau memang ada rencana uh, buat uh, dapat ISO ya perusahaan Bapak oh, sudah dapat ISO 27001 nanggung Pak terusin aja ke 27001 gitu ISO 27001 yang terkait dengan privacy uh, management system seperti itu itu sebenarnya di lampirannya ISO 27701 itu ada mapping ke GDPR nah kalau yang saya pernah kerjakan begini, pak saya saya pernah bersama tim melakukan mapping dari GDPR ke RUPDP ya nah ketika uh, kliennya minta ISO nah itu gampang gitu atau sebaliknya gitu kita uh, saya kita udah pakai ISO nih tapi kliennya pengen pak saya pengen tahu nih kalau saya pakai ISO 2701 27701 itu buat ke RUPDP gimana ya gitu nah itu juga mudah karena saya tinggal mempingkan ya e, jadi pemetaan di lampiran ISO-nya itu kan dipetakan ke GDPR. Nah saya sudah punya mapping GDPR ke RUPDP seperti itu. Jadi itu itu e, lebih mudah. E, tapi kan tergantung pak ya kalau misalnya masih e, apa skalanya masih kecil itu saran saya cukup ke e, assisting regulation aja yang yang utama aja pak dulu pak misalnya e, RUPDP, Tapi RUPDP sekarang belum disahkan. Jadi saran saya lebih ke ini aja PP 71 peraturan konv 20, Udah, dua itu aja cukup dulu minimal nah tapi kalau startupnya memang diatur oleh OJK BI ya mau nggak mau pak itu harus comply sama OJK BI mau nggak mau ya gitu kalau nggak nanti di sanksi pak Hendra nih nanti <laughs> gitu nih iya jadi uh, itu sih mungkin saran saya Nah, terima kasih Pak Erik semoga menjawab pertanyaan Pak Adi Akbar uh, mohon ada satu lagi ya uh, ada satu Bu lagi. Mila ya ya Bu Mila halo <laughs> nah oke okay. certification body yang sudah siap sertifikasi ISO kalau secara sertifikasi body itu ini bu sebenarnya sertifikasi body yang common yang yang ada itu sudah setahu saya sudah bisa ya tapi untuk yang di Indonesia itu saya kurang tahu dah, apakah praktisinya ada atau enggak karena ada salah satu rekan saya nggak tahu datang nggak ya di sini ya Bu Vivi itu juga even beliau pun training ISO 2701 itu di luar gitu waktu itu di, kalau nggak salah di India ya gitu jadi memang belum setahu saya sih per sekarang belum saya belum nemu tapi nggak tahu mungkin ada 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 yang pernah approach saya juga nggak tahu tapi waktu saya nanya pernah nanya ke orang BSI atau tuh itu masih kok kayak training pun masih di luar gitu nah untuk sertifikasi badinya sendiri ya mereka bisa sebenarnya itu sertifikasi badi pertanyaan kan itu kalau tadi masalah pelatihannya itu saya saya juga sempat nanya ada nggak di Indonesia itu saya juga pengen training sebenarnya cuma belum nemu gitu waktu nanya gitu karena kan sekarang di Indonesia belum ada satu sertifikasi yang privacy yang itu sebenarnya legitimate itu ada salah satu saya bukan menjelaskan tapi ada salah satu organisasi yang mengeluarkan sertifikasi Certified data data protection officer cuma memang belum ini ya belum diakui secara nasional karena standar kompetensi untuk DPO ya data Protection officer pun masih digodok gitu kebetulan saya salah satu tim promos juga gitu saya nggak tahu di sini ada tim promos lain nggak ya gitu karena kita masih godok SKKNI-nya nantinya harapannya ya semoga segera selesai di bulan Oktober mungkin kita, ya Oktober kita bisa mulai lagi ngebut untuk peta okupansinya kayak gitu. Jadi itu sedang dipersiapkan dan kami apresiasi teman-teman Kominfo karena mereka uh, kejar ini benar-benar serius gitu. Jadi once RUPDP disahkan, peraturan Kominfo terbaru bisa dirilis gitu pengganti Kominfo 20 Kemudian SKKNI DPO sudah ada ya. Uh, berikut nanti uh, peta okupansinya. Sehingga nanti ketika udah dirilis ya teman-teman udah enak tinggal pakai aja udah gitu. Nah, semoga ya, semoga ya tiket baik kami ini membantu teman-teman Kominfo juga nanti bermanfaat juga sih untuk teman-teman yang ingin ber berprofesi di area ini. Ya, yep. terima kasih Pak yep. Erik. Sepertinya itu juga menjawab pertanyaan Pak Yusri ya, RUPDP kapan beneran jadi UUPDP? <laughs> oh iya, ini yang bisa jawab ini Pak ya, nanti teman-teman Kominfo event terakhir sih saya dapat info draft terakhirnya udah ada Pak <laughs> RUPDP, cuma saya minta nggak dikasih jadi mungkin nggak tahu mungkin teman-teman di sana yang punya bocoran ya kalau boleh dibagi ya alhamdulillah gitu iya. <laughs> karena saya sebenarnya saya pribadi sangat butuh sih pak karena sekarang makin banyak perusahaan yang butuh dibantu untuk ini gitu saya juga agak kewalahan kalau misalnya RUPDP nggak disahkan ketika kita lagi jalan RUPDP disahkan otomatis kita ngulang lagi kerjaan kita gitu itu sih makanya saya berapa dua yang bocorin draftnya saya bersyukur banget sih sebenarnya <laughs> itu pak ya CTK ya Pak karena biar kita nggak 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 riwak lagi gitu sih ya, karena uang serupa dia ini saya yakin Pak pasti pertama ya perusahaan makin banyak yang mau invest ke sana kedua lawan kerja banyak Pak sekarang aja di dilingin banyak lawan kerja untuk posisi privasi gitu, Iya. Ya, trennya lagi, lagi naik naik banget gitu ya. apalagi RPDB disahkan pasti lebih banyak lagi ya. dua sisi mata uang kan ketika pemanfaatannya ya. makin tinggi maka security-nya juga mau nggak mau makin tinggi juga di Amerika. makin tinggi iya apa, apa Pak jadi harga kita jadi mahal sih jadinya. Praktisi mm -hmm. gitu Karena mm -hmm. Praktisi di dibilang ini masih jarang Pak, benar-benar jarang gitu. Gitu. Uh, kemarin sih kebetulan ke kemarin tuh kita uh, jadi sebenarnya saya setiap hari, setiap hari saya ada event terus Pak. Kemarin kebetulan ya, PP Indonesia kita meet up. Uh, uniknya kita ngundang headhunter Pak yang apa uh, perusahaan yang mencari talent itu. Mereka share sendiri sih gitu. Memang ya sejauh ini justru posisi-posisi uh, untuk privacy itu ternyata uh, ini ya dari sisi ngomongin salary itu masih dibayar lebih tinggi dari security karena memang jarang praktisnya jarang banget mereka jarang nemuin orang bahkan kesusahan termasuk saya pribadi nyari orang juga susah pak mungkin ya saya nggak promosi pekerjaan cuma ya saya juga lagi, lagi, nyari tim juga sih membantu-bantu biar banyak cuma emang susah cari orangnya gitu susah gitu. yang memang benar-benar pengalaman di sana tuh di Indonesia susah carinya gitu. karena memang hal baru ini di... hal baru ya sangat-sangat new Uh, terima kasih Pak Erik, terima kasih teman-teman member nih diskusinya malam ini sampai kita overtime ini benar-benar sangat bagus. Uh, Pak Erik memang luar biasa masih semangat sampai malam. Bener berarti kalau Isaka Isaka ya. NBA biasa ya. Sa jadi, ya. <laughs> sampai kuartal. Saya biasa ngelembur sih Pak. Gitu. <laughs> 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 ini juga masih lanjut kerja nih saya. <laughs> <Yeah>. <laughs> oh, ini, jadi kuartal. saya nggak apa-apa sih Pak kalau malam kalau saya sih nggak ada masalah sih no problem kalau <laughs> saya. Terima kasih, terima kasih Pak Erik. Masih overtime <laughs> iya. juga ya. Iya, iya, nggak apa-apa. Santai, pak overtime sejam juga nggak apa-apa kalau saya. Yeah. Uh, mungkin untuk sesi yeah. selanjutnya kita lanjut ke kuis ya, kuis yang akan kita laksanakan di kuisis. Yeah. Mungkin tim Office bisa dibantu ya, Mbak Restuti. Terima kasih Pak Hendra dan Pak Erik atas sesi diskusinya. Semoga diskusi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi kuisis di mana kita akan sedikit refreshing setelah mendapatkan ilmu dari Bapak Erik. Untuk tim dari Saka bisa minta tolong ditampilkan kuisisnya. Bapak Ibu silakan join di myquiz.com/pro dari Isaka dengan join code di empat oh, ini saya boleh ikut gak ya? Boleh Pak, silakan Pak oh, Eric, Boleh, Aduh, kita... tapi koneksi saya lagi lambat ini. <laughs> lagi pakai HP soalnya. Koneksinya lagi lambat banget ini. Silakan Bapak, Ibu, peserta bisa ikut kuis ya. Nantinya ini ada akan ada tiga pemenang. Juara pertama akan mendapatkan powerbank, juara kedua e-pocket, dan juara ketiga akan oh, mendapatkan oh, tablet dari Ini sudah ada 45 peserta yang join dari 94 peserta. Kita tunggu sekitar 2 menit lagi mungkin ya. mungkin bisa kita mulai saja dari tim Saka. 3, 2, 1. Okay. É. Mungkin bisa dicukupkan saja karena sudah ada tiga nama pemenangnya. Untuk juara satu. Selamat kepada juara satu yaitu Kazaki. juara kedua dengan username MWH, dan juara ketiga dengan username SIKA. Untuk ketiga nama ini nanti bisa mengkonfirmasi hadiahnya di admin etusaka Sekian MTS malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Hendra, Pak Erik dan Bapak-bapak Ibu peserta yang sudah join di MTS malam hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Erik. Ya, terima kasih rekan-rekan. Uh, Selamat malam. Selamat beristirahat ya. Pak ya terima kasih. Oke, mohon izin lift ya, rekan-rekan. Uh, Silakan. Terima kasih. Ya. Iya.